Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian peserta Digivis 2020 Bagaimana kabarnya? Hari ini kita memasuki hari kedua Digivis Setelah kemarin kita melaksanakan sesi konferensi yang di, dijalankan dengan format diskusi panel Hari ini akan ada tiga sesi yang seperti tadi dijelaskan oleh Mbak Laras Namun sebelum kita memulai acara DigiFest 2020 pada hari kedua ini, mari kita berdoa bersama agar pelaksanaan DigiFest hari kedua dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat untuk kita semua dari perkembangan industri perikanan. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Selanjutnya, mari kita mengambil sikap sempurna untuk bersama-sama mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. silakan uh, duduk kembali atau kembali ke sikap awal. Baik, yang terhormat uh, para pejabat, perwakilan dari BAPENAS, Kemenko Marfas, Kemenristek, Badan Riset Inovasi Nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan, perwakilan dari World Bank, para ketua, dan perwakilan dari asosiasi di bidang kelautan dan perikanan, yang terhormat para pelaku startup perikanan, khususnya yang tergabung di dalam DigiFish Network, yang terhormat para narasumber dan moderator DigiFish 2020 pada hari kedua ini, yang kami hormati dan banggakan para pembudidaya dan nelayan dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, yang terhormat rekan-rekan media, dan juga yang kami hormati para sponsor DigiFish 2020 dari World Bank, UNDP, e BASF, dan Aquaizi. Memasuki hari yang kedua, kita terus memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai hari kedua ini pelaksanaan Digivis 2020 bisa kita selenggarakan. Kita juga bertemu dalam keadaan sehat walafiat di dalam sebuah event yang fokus pada inovasi digital kelautan dan perikanan. Digivis 2020. Pada hari ini, akan ada tiga sesi utama diawali dengan industri inisiatif yang akan menghadirkan dua perusahaan yang berbasis di Jerman, yaitu BASF dan Aqua Easy, di mana kedua perusahaan ini sudah mulai mengembangkan inovasi yang ditujukan untuk sektor perikanan, khususnya aquaculture. Berikutnya, akan ada Startup Carnaval yang akan menghadirkan delapan startup di bidang perikanan dan kelautan, ada juga dan yang ketiga adalah Farmers Showcase. Farmers Showcase ini adalah sesi baru di dalam rangkaian Digivis. Sebelumnya di 2018-2019 kita belum memiliki sesi ini. Pada pada kali ini kami ingin menampilkan pembudidaya atau nelayan yang sudah memanfaatkan inovasi atau teknologi yang, yang dikembangkan oleh para startup maupun para inovator. Total ada 15 pembicara pada hari kedua ini. Dan total peserta yang sudah terregistrasi sampai pagi ini bertambah dari kemarin 400 sekarang menjadi 450 orang lebih. And for no Indonesian participant, we already provide the translation feature from bahasa Indonesia to English so you can follow the instruction that available in the chat room. Jadi panitia menyediakan menyediakan translasi bahasa dari Indonesia ke Inggris ataupun sebaliknya. Silahkan melihat panduannya di chatroom atau tinggal menekan tombol interpretation yang ada yang memiliki logo bola dunia di kanan bawah atau di sebelah di sebelah bawah pojok kanan ya. Baik, sebelum kita memulai, mari kita berfoto bersama. Silahkan menyalakan video untuk para audiens sekalian. Kita akan mengambil foto bersama untuk dokumentasi kita kami tunggu ya dalam beberapa saat ke depan, 30 detik ya. Silakan videonya dibuka. Teman-teman panitia, mohon bisa mempersiapkan untuk capture screen-nya. Ya, kita tunggu. Sebentar ya, kita tunggu teman-teman untuk buka videonya. Selamat pagi ya semuanya, sudah sarapan ya. Nah ini kelihatan wajahnya, tadi nggak ada wajahnya nih. Sebentar ya, kita sama-sama tunggu. Sama-sama tunggu. Baik, kita akan ambil eh, yang pertama ya. Untuk grup pertama dulu. Mohon dibantu Panitia. Satu, dua, tiga. Oke, boleh diangkat tangannya. Kita kepal tangannya, biar kita semangat hari ini satu dua tiga oke okay, berikutnya untuk uh, page kedua silakan panitia diambil oke okay, terima kasih baik satu lagi slide yang ketiga satu dua tiga baik terima kasih uh, sudah diambil silakan jika ingin menonaktifkan kembali Baik. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian, peserta uh, Digivis 2020 yang telah hadir pada pagi hari ini dan juga yang mengikuti melalui channel Youtube kami dan juga melalui uh, Facebook page kami. Di sana kami juga uh, melakukan live streaming ke Facebook dan juga ke Youtube. Baik, Bapak dan Ibu, uh, tanpa panjang lebar lagi, mari kita ikuti sesi pertama terkait dengan eh, industri inisiatif sesi pertama ini akan ada dua pembicara pertama ini adalah sebuah perusahaan dari Jerman tadi saya sudah sampaikan dia fokusnya sebenarnya diawali dengan uh, dari kemis uh, ya dari uh, apa namanya uh, ki kimia tetapi sekarang mereka mulai fokus ke sektor perikanan khususnya aquaculture dengan mengembangkan renewable energy, nah dan juga digitalisasi di bidang perikanan. Nah, supaya kita tidak penasaran apa yang menjadi inovasi dari BASF untuk sektor perikanan atau sektor aquaculture Indonesia, mari kita sambut hari ini hadir langsung Presiden Direktur dari BASF Indonesia yang masih sangat muda, bahkan lebih muda dari saya, kita panggil Bapak Agus Ciputra. Bapak Agus Putra. Selamat pagi, Pak Agus. Selamat pagi Kang Luli, apa kabar? Baik-baik, Pak Agus. Sehat-sehat ya, Pak Agus ya. Sehat, semoga yeah. Kang Luli dan teman-teman semua sehat di sini. Iya, yeah, Pak Agus ini juga salah satu saya terinspirasi sekali waktu ketemu Pak Agus. Beliau meniti karir dari dari uh, account eksekutif atau? Dari yeah, dari sales, ya. Dari sales ya. Dari sales. Sekitar 16 tahun ya, Pak ya? Uh, 2007 berarti 14 tahun, ah, 13, ya. 13 tahun 14, ya? 14, ya. 13 tahun bisa sekarang di posisi sebagai presiden direktur ini kita perlu ada sesi khusus untuk berbagi nih supaya <laughs> Pak Agus bisa menginspirasi anak-anak muda nih bisa bisa memimpin sebuah perusahaan global ya di Indonesia luar biasa. Baik Pak Agus eh, silahkan memulai sesi ini dan untuk para peserta di DGPIS 2020 selamat eh, menikmati. Saya akan menjadi Moderator untuk sesi yang industri inisiatif ini, ya, silakan Pak Gus. So, uh, mungkin sebe sebelumnya saya tanya Kang Ruli, apakah kita, saya share sendiri screen-nya atau dari panitia akan share screen-nya? Kita bisa bantu, kita share langsung, baik kita share dari panitia. Nah. Yeah. Ya. Silakan, Pak Gus. Oke, okay. good. Uh, Selamat pagi, salam sejahtera dari saya ke semua teman-teman uh, partisipan dari Digivis 2020. Sebelumnya perkenalkan nama saya Agus Ciputra. Saya bekerja di uh, BSF Indonesia, saya Country Head BSF di Indonesia. Dan seperti tadi yang uh, Ruli sudah perkenalkan, sebenarnya BSF adalah sebuah uh, perusahaan berbasis di Jerman dan uh, kita adalah banyak dikenal sebagai perusahaan kimia. Tapi actually ada banyak inovasi kita yang banyak di, di, belum diketahui dan salah satunya ingin saya perkenalkan hari ini adalah inovasi kita di uh, aquaculture uh, di sektor aquaculture dan itu yang akan kita saya pengen bawakan untuk Indonesia dan hari ini saya akan fokus banyak di sektor uh, udang dan uh, kenapa saya uh, kita memilih untuk fokus di sektor udang mungkin kalau saya boleh minta slide berikutnya. Uh, sektor udang di Indonesia itu uh, secara umum dan uh, terutama di Indonesia itu memiliki beberapa tantangan, beberapa challenges uh, seperti yang bisa dilihat itu sektor udang itu sangat energi intensif jadi uh, mungkin teman-teman jauh lebih paham daripada saya bahwa uh, pasokan listrik atau energi di sektor udang itu butuh 24-7 atau 24 jam sehari 7, uh, 7 hari dalam seminggu dan uh, di Indonesia itu sektor udang itu uh, produktivitas produktivitinya kalau dibandingkan negara lain boleh dibilang uh, masih bisa di improve, masih bisa diperbaiki dan juga banyak masalah disease atau penyakit di sektor udang. Dan untuk misalnya, uh, untuk masalah akses ke uh, market atau export market, lebih dari 90% ekspor udang di Indonesia itu ditujukan ke pasar Amerika dan belum menyentuh pasar Eropa. Dan uh, untuk menyentuh pasar Eropa, satu hal yang sangat penting adalah sustainability, keberlanjutan Bagaimana uh, performance uh, ekologikalnya, bagaimana uh, performance juga secara sosial aspeknya, dan terutama di udang sekarang ini uh, yang saya ketahui adalah secara harga itu sedang turun karena uh, gimannya itu belum naik sebanyak suplanya dan itu menjadi sektor yang sangat kompetitif pada saat ini. Jadi apa yang bisa kita kontribusikan kepada sektor udang di Indonesia kalau saya boleh minta slide selanjutnya? itu kita uh, menggunakan sebuah hipotesis Blue Revolutions uh, 4.0. Hipotesis yang kami gunakan adalah teknologi-teknologi yang sudah ada, sudah tersedia, uh, sudah digunakan, tetapi belum available atau belum tersedia di Indonesia, atau belum tersedia dan belum dipakai dengan uh, luas di sektor aquaculture. Dan semua teknologi ini itu apabila diterapkan, dan ini adalah teknologi yang sudah terbukti di bidang lain itu dapat meningkatkan uh, produktivitas, efisiensi, lebih sustainable, lebih uh, dalam sisi keberlanjutan lebih baik dan tentunya bisa menghasilkan value uh, produk yang lebih berharga. Uh, next. Next slide please, slide berikutnya. So uh, apa yang biasa ingin perkenalkan adalah empat komponen yang kita namakan AQS platform. So AQS Blue Revolutions ada empat komponen. Satu itu clean energy, dua, digital enablers and automations, tiga, disease Controls, empat, yang mungkin sangat penting juga menarik adalah asset financing by our partner, oleh mitra kita. Berikutnya, please. Kenapa keempat ini? Karena satu, untuk clean energy itu akan mengurangi penggunaan fosil energi. Seperti kita banyak tahu, banyak sekali, terutama di daerah-daerah yang masih belum terjangkau jaringan listrik itu mesti menggunakan diesel untuk uh, genset. Dan juga apabila menggunakan diesel itu bukan hanya menggunakan fossil energy tapi juga banyak uh, mengeluarkan emisi karbon dioksida uh, atau greenhouse gas emissions yang akhirnya nanti berkontribusi terhadap uh, perubahan iklim. Dan kedua untuk uh, digital enablers and automations kita bisa menggunakan teknologi terbaru untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan efisiensi, mengurangi polusi, dan mungkin yang penting juga adalah uh, disease control di mana kita bisa mengurangi uh, kerugian akibat uh, penyakit dan kita sehingga kita bisa memprediksi lebih baik hasil panen kita. Dan keempat itu asset financing. Uh, salah satu yang kita pelajari adalah banyak pemain di Indonesia itu masih terbentur masalah modal, masalah financing karena uh, belum ada banyak financial partners yang ingin investasi di sektor perudangan misalnya di Indonesia karena risiko-risiko yang ada dan kedua juga karena apa namanya image dari uh, let's say sustainability di sektor tersebut. Kalau misalnya kita masuk ke slide selanjutnya apa yang kita tawarkan, apa yang bisa kita bantu di sini? Sebenarnya, seperti yang tadi saya bilang, itu banyak teknologi-teknologi yang sudah tersedia. Misalnya, untuk clean energy, kita menggunakan photovoltaic panels atau solar cell, mungkin banyak teman yang sering mendengar. Mungkin yang baru di sini yang mungkin akan saya perkenalkan adalah industrial scale batteries. Jadi, kita akan menggunakan baterai untuk menyimpan energi dari photovoltaic cells itu kedua di digital enables and automations banyak smart auto feeders, banyak farm management software, untuk disease controls, banyak additives yang bisa kita perkenalkan yang sudah terbukti juga di negara lain dan keempat adalah financial financing solutions. Jadi solusi yang kita bawa ini apabila dengan modal untuk membeli alat itu kita juga membawa partner yang bersedia untuk menginvest atau memberikan modal untuk keempat atau ketiga solusi yang saya ceritakan sebelumnya. Mungkin slide berikutnya. So, apa sih yang menjadi flagship product? Apa sih yang menjadi kunci utama dari AKS itu adalah sebuah clean energy atau energi yang bersih ya. Dan Teknologi yang ada itu sudah eksis sudah lama sekali, misalnya fotovoltaic uh, power. Jadi itu sudah diketahui sangat kompetitif, uh, sangat sustainable karena itu dia ambil langsung dari matahari. Tetapi actually ini cuma bisa let's say uh, efektif apabila dikombinasikan dengan uh, alat penyimpanan energi yang kompetitif dan juga sustainable. Atau uh, dalam hal dalam hal ini adalah sebuah battery. So mungkin slide berikutnya di Indonesia kita adalah negara tropis kita memiliki uh, diberkahi dengan sinar matahari yang cukup banyak dari Sabang sampai Merauke di negara kita sehingga potensi untuk solar energi di Indonesia itu sangat tinggi sekali jadi uh, secara studi kita melihat lebih dari 200 gigawatt potensial untuk uh, solar energi di Indonesia. Now uh, salah satu challenge dari solar energy adalah itu hanya bisa dipakai pada saat uh, mataharinya ada. Apabila let's say intensitas mataharinya berkurang, apabila uh, sedang berawan atau cuacanya tidak baik, dan apabila malam hari banyak uh, energi ini solar energi ini tidak dapat digunakan dan itu akan berakibat pada uh, di sektor perudangan seperti yang tadi saya ceritakan di udang ditambah udang itu sepengetahuan kami itu bu, energi itu tidak boleh terputus harus 24 jam sehari. So next slide please, slide berikutnya. Jadi bagaimana kita mengatasi masalah ini? Uh, mengat jadi kita membawa ke apa yang kita namakan sebuah dream team, yaitu solar energy plus penyimpanan dalam bentuk battery. Dan uh, battery ini mungkin saya bercerita sedikit supaya bisa membayangkan uh, istilahnya tetap battery, tapi ukurannya adalah uh, satu container 20 feet jadi itu kira-kira ukuran satu baterai itu satu kontainer 20 feet dan uh, baterai ini digunakan untuk menyimpan energi yang kita dapat dari matahari, di convert oleh solar cell menjadi energi dan disimpan di baterai ini, sehingga bisa digunakan kapan saja selama 24 jam dalam sehari dan kombinasi ini memberikan cost yang sangat kompetitif, it's scalable uh, bisa ditambahkan, bisa dikurangkan itu sangat uh, durable, jadi itu jangka waktu lifetime-nya sangat lama dan yang paling penting adalah bersih, clean dan green dan itu yang menjadi sangat uh, superior sekali. Kalau kita boleh ke slide selanjutnya. Pak Agus, mohon maaf yes. sebelum lanjut ke slide selanjutnya. Yep. Pak Agus, apakah menekan tombol interpretation English? Uh, saya tidak menekan ya. Yeah. off of, ya berarti. Di tempat ya. saya. Ya. Yeah. Oke, okay, oke. Okay. Baik. Terima kasih. Oke. Okay. Ya. So uh, mau saya lanjut, lanjut di Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia, lanjut aja. Ya. Oke, okay. terima kasih. <laughs> Thank you. Good. So uh, kita berdasarkan studi kita, berdasarkan let's say uh, apa namanya uh, interview, desktop research, uh, melihat perkembangan harga dan juga melihat rata-rata uh, kebutuhan energi, kita memberikan sebuah I would say rule of thumb, uh, sebuah estimasi bahwa untuk cost per kilowatt jam uh, untuk diesel generator sekitar 35 sen US dollar, so saya mesti uh, maaf kita lupa memberikan apa namanya mata uangnya di sini. Untuk uh, sabungan langsung ke jaringan itu paling murah memang sekitar uh, 7 sen US dollar. Tapi yang kita lihat di sini uh, kedua diesel dan juga uh, di jaringan itu adalah sebenarnya listrik yang disubsidi. Dan kenapa uh, ini penting? Karena subsidi ini bisa kapan saja dikurangi, bisa kapan saja dicabut, dan ini sangat bergantung kepada juga uh, harga apabila diesel itu harga minyak dunia. Mungkin teman-teman ingat di beberapa tahun yang lalu, mungkin di tahun sekitar 2012-2013 harga minyak dunia melambung sangat tinggi, dan juga untuk uh, grid uh, banyak menggunakan misalnya batu bara, dan itu karbon uh, emissionnya sangat tinggi, yaitu uh, sangat tidak baik sekali untuk uh, untuk lingkungan karena mengeluarkan gas-gas karbon dioksida yang sangat tinggi. So, apa yang bisa apa yang ingin kita bawa di sini adalah uh, alternatifnya di sebelah kanan yaitu aquaculture solutions 24 jam uh, 24/7 yaitu kombinasi antara photovoltaic cells and uh, battery dan sebagai perbandingan aja apabila menggunakan photovoltaic, cost-nya itu hanya sekitar 5 sen US dollar per kilowatt hour. Okay. dan ini tidak membutuhkan subsidi, dan ini uh, tidak ada let's say tidak ada resiko bahwa selat, selama beberapa tahun ke depan harganya akan naik karena investasinya justru di, di awal dibandingkan dengan apabila kita menggunakan diesel dan juga jaringan kemungkinan besar dalam beberapa tahun ke depan uh, harganya itu akan menaik sejalan dengan inflasi. Oke, okay. next slide please. So uh, apa sih yang kita bawa di sini dan secara uh, visualisasi aja? Kita percaya dari keempat komponen itu, apabila digunakan bersama-sama itu akan memberikan hasil yang lebih baik apabila digunakan hanya satu bagian per bagian. Gitu. Jadi, kenapa kita juga membawa asset financing uh, dengan partner? Jadi secara finansial banyak sekali uh, green investment yang sedang uh, beredar di di dunia saat ini dan para investor ini mencari investasi untuk yang mencari investasi yang bisa berkontribusi lebih baik terhadap uh, sustainability. Oke, okay. so initial investmentnya yang paling tinggi memang di clean energy dari dari berupa paket battery dan solarnya dan ketika energi ini sudah ada ini bisa digunakan juga uh, komponen kedua dan ketiga untuk digital enablers and automations. Kalau kita melihat sustainability value, kita melihat clean energy of course pada saat ini yang ter uh, paling tinggi karena itu kita benar-benar tidak menggunakan fossil fuel sama sekali, tidak menggunakan minyak bumi sama sekali, tidak ada emisi karbon dioksida sama sekali. Ya. Secara cost savings memang sangat uh, relatif apabila dibandingkan dengan jaringan uh, bisa lebih mahal, bisa lebih murah apabila dibandingkan dengan diesel pastinya jauh lebih kompetitif, ya. Uh, Productivity impact terhadap uh, hasil uh, farming itu memang sangat sedikit, karena memang itu cuma energi saja. Tapi, productivity impact di komponen kedua dan ketiga itu sangat tinggi sekali. Jadi, untuk yang clean energy, itu again, itu uh, savings atau penghematan dari biaya uh, diesel, dari biaya maintenance, dari biaya depresiasi. Uh, dan ini adalah nomor satu, itu adalah kunci untuk mendapatkan value untuk mendapatkan sebuah let's say investasi yang besar dari asset financing partners. Karena ketika uh, sebuah farm atau sebuah tambak uh, menggunakan clean energy itu uh, secara green financing itu akan disupport. Dan apabila investasinya sudah besar di nomor satu, untuk menambah kedua dan ketiga itu biasanya financing partner itu tidak uh, tidak terlalu khawatir karena nomor dua dan nomor tiga itu menurunkan resiko menerapkan uh, uh, teknologi terbaru untuk menurunkan resiko di uh, sektor tersebut sehingga uh, more or less itu otomatis kedua dan tiga akan mendapatkan let's say berkah dari investasi di komponen yang pertama uh, berikutnya please jadi uh, secara let's say secara keuntungan atau benefits untuk ekonomi dan juga secara ekologi dari keempat steps itu ada keuntungannya semua untuk farmer untuk uh, para pelaku pertambangan uh, pertambakan di sini jadi dari green energinya itu bisa mendapatkan uh, savings uh, sesuai waktu seperti yang tadi saya ceritakan kalau kita menggunakan jaringan atau menggunakan diesel bukan hanya dari sisi lingkungan tapi dari sisi cost juga akan bertambah terus uh, setiap tahunnya. Dari sisi digital enablers and automations, kita bisa memberikan kontrol yang lebih baik. Kita bisa lebih prediksi apa yang terjadi. Kita bisa menekan biomas yang lebih baik, lebih banyak, lebih besar, uh, mengurangi limbah, mengurangi waste and sludge. Disease controls itu uh, tidak menggunakan antibiotik sama sekali, bisa again meningkatkan biobasnya, dan uh, higher survival rates jadi bisa bertahan lebih dibandingkan uh, average apabila tidak menggunakan. Additives and disease controls, dan semuanya itu uh, disupport oleh asset financing yang akan dilakukan oleh partner kami. Jadi, salah satu keunggulan BSF di sini adalah karena kami juga sebuah perusahaan multinasional, dan dikenal di banyak negara. Uh, kita memiliki nilai tambah ketika kita membawa langsung, uh, let's say, financial investor ke ke potensi-potensi partner kita di Indonesia, dan satu yang saya perlu saya tekankan di sini dari BSF sendiri itu uh, kita sebagai orchestrator dari semua EQS ini. Kita tidak semuanya produk itu adalah milik kita. Misalnya BSF tidak memproduksi solar panels. Kita memproduksi baterai. Jadi untuk solar panels kita akan membutuhkan rekanan untuk digital enables and automation, kita tidak membuat sensors untuk, uh, untuk di perikanan. Kita akan mengajak para startup-startup di Indonesia yang memiliki solusi untuk uh, misalnya auto feeder, misalnya uh, smart sensors untuk mengukur uh, air, dan yang lain-lain. Jadi kita akan berpartner juga dengan uh, para startup dan pelaku ekonomi di Indonesia. Next slide please. So uh, modelnya seperti apa? Mungkin saya coba cerita sedikit. Jadi uh, dari kali uh, sendiri, dari pelaku uh, pertanian udang sendiri itu melakukan semacam leasing terhadap teknologi and service provider yang memberikan teknologi dan service provider ini yang memberikan semua satu paket yang dibutuhkan di pertambakan itu dari clean energy supply, dari feeding automations, disease preventions, semua alat-alat digital yang digunakan yang dibutuhkan untuk memonitor uh, kualitas air. Dan dari uh, in exchange atau secara pembayaran itu dari sisi pertanyaan adalah uh, fee per bulan, jadi semacam uh, subscription kalau misalnya kita langganan itu harga langganan per bulan, jadi itu flat rate uh, setiap bulannya. Kontraknya butuh kontrak yang panjang selama bertahun-tahun karena kita butuh apa namanya kestabilitas, kita butuh kepastian sehingga dari sisi pertanian uh, pertambakan sendiri itu dapat punya uh, planning horizon yang sangat clear ya. Sangat uh, jelas sekali bagaimana saya planning 10, 15, 20 tahun ke depan karena setiap orang pasti ingin uh, merencanakan untuk ke depannya lebih baik dan yang paling penting adalah tidak ada uh, investasi awal dari sisi petani karena kita membawa financing pattern-nya dari BSF. Oke. Okay. Uh, berikutnya please. Jadi uh, itu aja mungkin sekilas saya mencoba menggunakan sangat cepat uh, uh, pemaparan tentang aquaculture BSF yang kita tawarkan ada QR code di pojok kanan dari uh, apa namanya paparan ini apabila tertarik uh, dari pelaku pertambakan udang mohon di screen uh, digunakan QR code sehingga kita bisa apa namanya memberikan konsultasi gratis kita bisa mungkin juga berdiskusi apakah ini sesuai atau cocok untuk kegunaan di, di uh, tambak uh, para petani, dan yang lain-lain. Yang paling penting adalah mari kita berdiskusi, dan saya pribadi sangat uh, excited sekali untuk bisa membawa solusi ini ke Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali uh, Pak Agus Ciputra, Presiden Direktur dari BSF Indonesia. Yang sudah menyampaikan terkait program ataupun produk yang di yang dikreat oleh BASF terkait dengan aquaculture ya khususnya untuk tambak udang tadi menarik jadi pendekatan yang dilakukan BASF ini adalah diawali dengan energi ya bagaimana kita menyediakan Betul. energi yang sustainable yang clean yang green bagi lingkungan kemudian dengan adanya energi tersebut maka kita bisa melakukan digitalisasi. Jadi ini menarik sekali Pak Agus dan di sini juga banyak teman-teman startup. Eh, perikanan nanti ada 8 startup dan saya yakin eh, di audiens juga ada meskipun tidak menjadi narasumber. Ini menarik kalau kita bisa bekerja sama ke depannya dengan para startup ini dan ini saling berdampingan jadi tidak berkompetisi. Eh, perusahaan kita tahu BSF perusahaan besar dan ini kalau bisa merangkul teman-teman startup ini para inovator ini sangat menarik sekali. Jadi Energinya dari BSF, digitalisasinya dari teman-teman startup nih. Kemudian nanti disease controlnya kita juga bisa melibatkan banyak sekali di Indonesia ya dari akademisi ataupun praktisi yang ahli di, untuk melakukan uh, disease control. Dan satu lagi tadi yang terakhir yang menarik adalah financing karena bagaimanapun ini ada sebuah investasi, baik itu energi kita tahu investasinya jangka panjang perlu ada uh, institusi yang support kita untuk financing industri kan dengan adanya akses-akses financing ini atau permodalan industri kita bisa akselerasi lebih cepat lagi. Baik. Kita terima kasih sekali lagi Pak Agusti Putra. Nanti Sama -sama. setelah ses, e, narasumber kedua, kita akan ada sesi Q&A dan buat e, para peserta yang sudah memiliki pertanyaan ataupun tanggapan ataupun pandangan terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Pak Agus Putra dari BAS, BASF Indonesia silakan bisa masuk ke ahslidescom digivis. Jadi bisa melalui melalui link tersebut. Kami sudah menaruh linknya di chat room ya. Silakan dicek di sana. Baik, berikutnya masih sama-sama perusahaan dari Jerman dan kita ingin menyapa dulu Pak Aris. Selamat pagi. Ah, selamat, selamat pagi. Pak Aris, posisi di Singapura atau di Jakarta ini? Kali ini lagi di Singapura. Mari. Dari Singapura ya. Nah. Iya. Ini menarik sekali juga perusahaan sekelas Bos juga masuk ke industri aquaculture nih. Ini juga menarik sekali eh, buat eh, pelaku industri aquaculture di Indonesia ya, khususnya Indonesia juga menjadi salah satu target market ya buat Bos untuk mengembangkan. Inovasinya di bidang aquaculture uh, ya. aqua dan lebih tepatnya nanti biar Mas Pak Agus yang <laughs> eh, Pak Aris yang menjelaskan. Iya <laughs> maksudnya. Baik, Pak Aris Ketika mau. Iya sebelum uh, Pak Aris memulai presentasi dan ini juga uh, kami rekomendasikan untuk semua kami sarankan untuk semua speakers yang mengikuti atau akan memberikan presentasi materi hari ini mohon memilih channel dalam Paris dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Indonesia. Ya, berarti kalau uh, channel bahasa Indonesia pilih interpretation, di situ ada channel Japanese supaya tidak uh, tabrakan dengan uh, suara dari interpreter ya. Jadi mohon Pak Aris bisa pilih teman, Di kanan di sebelah Oke. Okay. Ada ya. tombol, pilih Japanese ya. Betul ya. Baik, ini juga nanti buat teman-teman yang ataupun uh, para narasumber lainnya mohon diperhatikan ya sebelum memulai Supaya tidak tabrakan suaranya dengan interpreter, mohon pilih channel Japanese. Ya. Baik, Paris, hmm. eh, waktu dan tempat dipersilahkan. Kita akan oh, share langsung ya dari Paris. Ya, saya share langsung ya. ya, Pak Ruli. Baik, Pak, Ruli, ya. Pak silakan. Oke, terima kasih banyak, Mas Ruli. So, uh, selamat pagi, kawan-kawan uh, semuanya. Salam sejahtera. Salam budidaya juga. Uh, dalam hal ini, perkenalkan saya Aries. Uh, dari Aqua Easy, nah, sini kita lihat tagline kita, kita mau mentransform aquaculture dari uh, art menuju science dan uh, Aqua Easy ini perusahaan uh, salah satu divisi dari Bosch. Mungkin pertama-tama saya akan perkenalkan dulu dalam hal ini tentang Bosch. Jadi kalau kita dengar tentang Bosch ya, di sini kita lihat uh, kemungkinan besar teman-teman uh, uh, tahunya akan uh, bor ya. Dan juga, kalau misalnya di uh, mesin cuci, oven, dan sebenarnya, kalaupun uh, sebenarnya, bos ini besarnya di otomotif, jadi dalam hal ini dalam uh, mobil, uh, wiper, uh, aki, dan segala macamnya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa bos di aquaculture begitu, kan? Nah, kalau kita lihat, ini bos uh, kita salah satu leading untuk uh, IoT, dalam hal ini Internet of Things kita juga punya industry knowledge, kita punya untuk software sangat dalam dan juga untuk AI-nya. Dan kalau kita lihat di sini semuanya kita punya lebih dari 500 project, kita punya lebih dari 3000 expert. Dan kita melihat bahwa aquaculture ini adalah salah satu industri yang cukup ripe untuk terdisrupsi dalam hal Internet of Things karena begitu banyak data yang kita ambil dari uh, tambak dan sebenarnya banyak sekali analisis yang dilakukan oleh para petambak dalam hal ini. Nah saya akan masuk ke aquaizinya nah, dalam hal ini uh, kita mulai kurang lebih tiga tahun yang lalu dalam hal ini uh, bos masuk ke aquaculture. Dan uh, yang kita pilih yang pertama kali adalah pasar di Indonesia, karena dalam hal ini kita juga fokus seperti tadi, Pak Agus ya, dari BASF. Kita fokus pertama di udang dahulu. Nah, saya rasa teman-teman petambak uh, juga tahu ya, teman-teman budidaya, teman-teman startup, bahwa pain point dari uh, petambak udang biasanya yang kan pertama adalah uh, penyakit uh, dan kesehatan udang. Dan kalau kita lihat ke bawahnya, berarti kan lebih memaintain uh, bagaimana memaintain uh, kualitas waternya, kualitas air. Dan uh, yang ketiga, dari begitu banyak data yang kita ambil, dari begitu banyak sensor yang uh, data points yang kita ambil, kadang-kadang uh, either datanya tidak akurat atau keputusannya tidak akurat. Nah, akhirnya menjadi decision yang kita ambil, uh, estimasi yang kita ambil kadang menjadi juga. Uh, sesuatu yang tidak baik dalam hal uh, financial. Dan kalau kita lihat yang keempat adalah uh, terjadi information dan knowledge gap antara para pelaku, para para petani, para teknisi, para owner uh, dengan researcher, uh, uh, para akademia dan, segala, dan 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 para universitas. Jadi kalau kita lihat uh, masih terjadi gap dalam hal ini. Nah itu dari sisi kita lihat dari sisi petambaknya ya kolamnya petambaknya nah kalau kita lihat dari sisi teknologi digitalisasi nah kita melihat sini banyak sekali hal yang terjadi perubahan di dunia ini kan berarti kan dari sisi hardware kita sekarang banyak sekali sensor dalam sisi AI dalam hal ini banyak sekali data yang kita bisa ubah dalam untuk menjadi decision dalam hal software ya kan sekarang kalau kita lihat semuanya sangat-sangat software minded, software centric. Ada cloud dan juga dalam ini adalah IoT. Dengan kita mengintegrasikan semua komponen uh, dalam uh, yang cukup secure dan juga uh, harus konsisten. Nah, kalau kita bandingkan dua ini visi kita sebagai bos sebagai aku isi dalam hal ini adalah uh, ini visi kita dalam uh, untuk uh, tambang udang di masa depan. Jadi kalau kita lihat ada physical world di mana kita bisa lihat oke okay, ini yang benar-benar tambaknya dan juga kita bisa digital world dalam hal ini di kanan bahwa semuanya itu kita punya digital twinnya jadi kalau kita melihat di physical world itu yang jelas otomatisasi akan masuk dalam hal ini dalam hal uh, membaca water parameter uh, gimana memonitor kesehatan udang seperti tadi yang juga teman-teman juga di sini banyak startup juga dalam hal feeders e-fishery dan segala macam dan juga banyak lagi hal lainnya di mana uh, otomatisasi ini akan terjadi dalam hal ini hardware. Nah, kalau kita lihat di sisi kanan dalam sisi AI, dalam sisi software, itu kita lihat uh, akan terjadi banyak sekali disrupsi. Uh, dalam hal ini kita bisa digital stream avatar, kita bisa lihat disease uh, prediction, predictive farming, kita bisa lihat kapan kita mau uh, apa panen dan segala macam. Dan yang ini yang cukup penting adalah kita bisa uh, akan banyak terjadi farm twin, jadi bisa dilihat nanti dalam representasi tambak itu dalam sisi hardware seperti apa di kolam beneran seperti apa, tapi kita bisa lihat oh kondisinya dalam sisi software seperti ini. Nah ini visi kita dalam hal uh, tambak udang di masa depan bahwa semuanya akan terotomatisasi dan semuanya akan terdigitalisasi. Nah kita turun ke bawah agak turun ke bawah dalam hal ini tentang solusi dari Aqua Easy. Nah, dalam hal ini saat ini yang kita bawa ke pasar di Indonesia yang kita tawarkan adalah sensor, software dan dan analytics services. Dalam ini sensor nanti akan saya drill dan juga di bagaimana dengan sensornya. Dalam hal ini kita punya untuk parameter fisika dan juga untuk parameter kimia. Dalam hal software, kita juga uh, punya software sebagai platform di mana teman-teman, uh, para petambak, para teknisi bisa memasukkan data. Dan untuk service analytics, kita ini berdasarkan AI juga, berarti ada expert analisis, berarti kita bisa seperti kayak modelnya kayak Google Maps ya, ketika harap belok kiri, harap belok kiri. Jadi nanti mungkin ditambak nanti. Jadi kita bisa kasih rekomendasi, tolong uh, berikan ini, tolong berikan itu, dikarenakan ini, 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 ini. Jadi seperti itu. Kita juga ada based on AI, anomaly detection, apakah pertumbuhannya bagus, apakah pertumbuhannya tidak bagus, estimasi biomass, dan juga kita ada remote monitoring dengan notifikasi. Saya lanjutkan. Main feature kita dalam hal ini adalah dalam hal di kiri kita bisa lihat kita punya physical parameters sensor Chemical parameters testers semua terkoneksi dengan internet. Dalam hal ini, WiFi atau 3G atau 4G masuk ke cloud, ya kan? bisa diakses dengan mobile phone, bisa diakses dengan web base. Akses dari manapun juga bisa. Dan dalam hal ini, di sebelah kanan, di belakangnya nanti kita juga ada stream expert. Jadi, nanti dari semua data itu yang masuk ke atas, nanti kita bisa lihat, oh, stream expert ini akan lihat. Oh, ini rekomendasi tiap hari seperti apa dan juga uh, analisanya seperti apa. Nah, ini salah satu uh, solusi kita, uh, ini sensor fisika. Jadi, kita bisa lihat di sini sensornya dan juga dia bisa membaca beberapa parameters yang so sangat krusial untuk udang dalam hal ini oksigen, pH, saliniti, ORP dan uh, temperatur. Nah, di sini uh, deployment ini kita bisa lakukan Stationary jadi bisa ditanam di, di, di kolam, satu kolam dia baca setiap 15 menit, atau juga kita bisa dia lakukan spot check, jadi celup baca, celup baca, celup baca. Untuk chemical, kita juga uh, ada satu solusi di sini, di mana kita pakai disk, uh, bisa dibilang kayak disk gini ya, uh, satu uh, palette begitu. Jadi tinggal masukin airnya di situ, nanti kita bisa baca langsung tujuh parameter kimia ini dari mulai alkalinity, amonia, kalsium, magnesium, nitrat, nitrit dan fosfat. Jadi kan semua ini parameter yang cukup krusial untuk tambak udang. Nah, ini dari sisi data yang kita collect. Nah, sekarang pertanyaannya kan dari data yang kita collect itu apa yang harus kita lakukan terhadap data-data itu kan? Nah, di sini kita mau membridge antara data-data itu bagaimana sains dan apa yang harus dilakukan oleh para petambak dan juga para kawan-kawan di, di di kolam maksudnya. Nah dalam hal ini kita lihat dalam kanan, berarti kan para teknisi, owner, para anak kolam segala macam masukin data ke platform kita baik secara otomasi, otomatisasi atau secara manual. Nah, nanti expertnya akan memberikan analisa dan memberikan Uh, reports dan recommendation, analisa dan rekomendasi uh, ke platform kita, the platform. Nah, nanti dari akuasi platform akan memberikan feedbacknya ke uh, teknisi dan para owner untuk melakukan keputusan. Nah, di, di, dalam hal ini kita juga uh, seperti yang tadi saya utarakan di awal, kita mau membridge gap antara uh, para petambak dan juga uh, para akademia. Nah, dalam hal ini kita uh, bekerjasama dengan beberapa expert, uh, dan untuk saat ini, beberapa hal uh, hasil cukup baik dalam hal ini. Of course, dalam hal ini ada juga software-nya, platform kita yang semuanya akan terintegrasi, dari mulai data-data yang kita masukkan dan juga dari semua rekomendasi yang diberikan oleh expert-expert kita. Dalam hal ini, kita ada, bisa diakses mostly melalui Android. Kita juga farm data management, jadi bisa masukin semua data tentang kolam. Segala macam, kita bisa memberikan akses, kita bisa notifikasi, kita bisa berikan report. Ini semua nanti, uh, anyway, share-nya akan kami, uh, slide-nya akan kami share dengan Mas Ruli, jadi bisa didistribusikan lebih lanjut. Ya, saya rasa uh, begitu dari aku isi dari Bos Indonesia. Kalau misalnya uh, perlu, mau juga untuk diskusi dan juga uh, kepada uh, para para startup di uh, bagaimana kita bisa kolaborasi kita sangat open uh, dalam peta ini di kiri kita bisa lihat uh, footprint kita di Indonesia kita ada di di Bangka oh yang Batam saya belum masukkan di sini kita ada di Lampung kita ada di Jawa Timur kan? Jawa Barat dan juga uh, Nusa Tenggara Nusa Tenggara Barat dan ini foto saya waktu kita lagi panen di 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 Pandeglang ya. So, jadi uh, cukup sekian. Terima kasih Mas Ruli. Uh, terima kasih kawan-kawan petambak. Terima kasih kawan-kawan startup atas waktunya dan 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 dan, dan atensinya. Baik. Uh, terima kasih Pak Aris. Jangan Pak Aris jujur. Fajar Putra ini founder dari Aqua Easy. Jadi bos juga bikin bisnis unit nih. Model-model startup nih. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan besar ya, BUMN maupun perusahaan global yang bikin bisnis unit baru dengan mengadopsi model startup nih. Ini menarik sekali. Baik, kita uh, punya waktu 15 menit untuk Q&A. Jadi uh, beberapa pertanyaan sudah masuk. Uh, saya akan share ya sebentar. Oke, okay. sorry sorry, sebentar. Oke, okay. apakah bisa terlihat pertanyaannya? Bisa ya. Baik, uh, Pak Agus, apakah yes. standby? Ya, yeah. baik. Standby. Ya. Yeah. <laughs> Ada. Jadi silakan buat para peserta yang ini menanyakan baik kepada. Pak Agus maupun kepada Pak Aris. Ini ke depannya A, perusahaannya B dua-duanya nih. <defense> <okay>. <vida> itu bukan kebetulan loh. Itu <ditancang> seperti itu. <laughs> Sepertinya begitu. Baik, pertanyaan pertama dari Darin Ariatna. Saya ingin bertanya kepada Pak Agus, apakah baterai yang diproduksi saat ini hanya digunakan untuk penyimpanan energi, energi dari energi solar saja. Apakah dapat diadjust untuk uh, green energy lainnya? Bisa dipahami, Pak Agus? Yes, ya. actually baterainya itu uh, agnostic, itu bisa menggunakan sistem apa aja. Jadi kalau misalnya di Jerman itu banyak menggunakan uh, wind energy, ya. Jadi basically itu bahkan juga bisa dikombin dengan grid kalau ditanya baterainya saja ya. Jadi actually itu sistem agnostic karena itu cuma berupa sebuah penyimpanan eh, energy storage. I see. Iya. Yeah. Mm. Baik. Apakah eh, untuk sumber energinya sendiri apakah bisa dari sumber lainnya selain bisa. dari solar? Bisa. Iya, bisa. Jadi misalnya kalau uh, wind energy tapi kita mm. juga sudah melihat apa sempat studi potensi wind energy di Indonesia. Mm -hmm. uh, apa namanya? Uh, wind energy di Indonesia itu mungkin tidak sepotensi tingginya uh, potensialnya tidak setinggi solar energy ya. Tapi kalau misalnya di Eropa itu lebih banyak wind energy. Ya, dari angin misalnya ya. Tapi yang saya uh, jelaskan tadi baterainya sendiri untuk sumber energinya itu bisa menggunakan apa saja. Asyik, asyik. Karena itu adalah sebuah penye tempat penyimpanan energi. Tempat penyimpanan ya, penyimpanan iya. apapun energinya itu uh, yang ya. kompatibel tentunya ya dengan. Ya. Jadi Baik. kalaupun misalnya mau digunakan dikombinasikan dengan hmm. uh, listrik dari jaringan itu juga bisa untuk menstabilkan outputnya. Jadi kadang-kadang kan kalau listrik kita naik turun ya, nah itu bisa menggunakan baterai untuk uh, apa namanya untuk menstabilkan arus listriknya. Gitu. Baik, terima kasih uh, Pak Agus. Berikutnya masih untuk Pak Agus nih. Nah ini pasti pertanyaan semua orang nih, mungkin ini udah terwakilkan nih oleh Pak Alulia Rahmawati nih. Saya yeah. juga bertanya waktu ketemu Pak Agus pertama, Pak, berapa kira-kira, berapa lama investasinya? Karena kita tahu ketahui bersama bahwa investasi untuk energi ataupun baterai ini cukup eh, padat modal ya. Nah, silakan Pak Agus jadi uh, ter tentu saja BEP itu tergantung dengan size dari uh, tambaknya sendiri ya. Jadi setiap uh, dan lokasi itu sangat let's say uh, mempengaruhi BEP-nya. Tapi seperti yang tadi uh, Pak Ruli udah bilang itu karena ini energi kita melihat multi years contract mungkin minimum 10 bisa sampai 20 tahun. Dan yang apa namanya untuk masalah padat modalnya itu tidak perlu dikhawatirkan karena satu lagi yang akan memberikan modal itu adalah BASF. Wah, ini menarik sekali nih. BASF yang menyediakan teknologinya atau baterinya, teknologi baterinya menyediakan juga financingnya berarti ya tadi ya. Betul. Bagus ya. Jadi financingnya bukan dari BSF tapi dari partner BASF. Asyik. Ya. ya. Menarik. Jadi sekaligus kita bisa mengundang ya pak ya para pembudidaya betul. khususnya petambak udang yang konsumsi energinya setahu saya yang di atas 300 kilowatt ya pak ya jadi 300, untuk hmm. untuk ya supaya mudah kita menggunakan ancang-ancang sekitar 300 kilowatt ya. Uh, hour ya, ya. betul ya. jadi yang konsumsinya di atas 300 kilowatt bisa menghubungi pak agus nih untuk uh, diskusi lebih lanjut terkait pemanfaatan Baterai yang dikembangkan oleh BASF, ya, Baik. betul. Jadi, uh, mungkin saya tambahkan sedikit. Tadi ada QR code, yang mungkin juga QR code-nya bisa di-share. Itu ada sedikit assessment awal, ya. Apakah, uh, let's say, kita bisa dengan cepat melihat apakah itu suitable uh, atau tidak suitable, ya? Betul, baik-baik, Pak Nah, ini pertanyaan untuk uh, keduanya. Nah, ini dari Pak Bambang. Video sepertinya dari... Salah satu UPT dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, apakah bisa Bapak-bapak mempresentasikan produknya ke UPT UPT BJPB nih? Saya sih tahu jawabannya. Silakan tapi dijawab. <laughs> Silakan Pak Aris nih gantian. Ya Pak Bambang, terima kasih. Bisa sekali Pak. Ya, mungkin kita bisa atur waktu dan nanti kita bisa juga share untuk teman-teman di, di Jenderal Perikanan Budidaya Pak. Baik. Mungkin nanti kita sesi khusus nih, mungkin uh, apa namanya kita bikin webinar lanjutan buat uh, BSF dan juga bos, kita khusus spesifik uh, detail uh, diskusinya lebih lebih santai lagi, waktunya lebih panjang lagi terkait inovasi-inovasi uh, yang dikembangkan, begitu ya Pak Agus dan Pak Aris ya. Ya. Hmm. ya Pak. Kita undang teman-teman dari UPT dan juga uh, komunitas ataupun asosiasi petambak udang. Indonesia ya, baik. Pak Agus jawabannya sama kan Pak ya? Sama, sama Pak. Ya Pak ya. Ya jadi uh, di, di sini juga ada kolega saya Pak Adrial Syah uh, Beliau juga bisa dihubungi apabila ingin membuat let's say uh, janji untuk ya. me mempelajari lebih banyak lagi. Ya. Baik, baik. Berikutnya dari Aisam Rotul Hasanah. Nah ini pertanyaan ditujukan kepada Pak Aris. Instrumen yang Bapak produksi, bagaimana nih tingkat akurasinya nih? Apakah uh, kalau ngukur misalnya uh, ngukur suhu, toleransinya plus minus berapa? akuratnya plus minus satu persen, lima persen, sepuluh persen? Dan terhad, dibandingkan dengan uji laboratorium secara langsung ya, baik berarti tadi untuk yang parameter-parameternya lainnya, silakan Paris. Hmm. Oke, okay, uh, jadi tingkat akurasinya sangat tinggi pak ya uh, untuk pak Aisam Sam Rotul ya uh, kita juga sudah di approve dari US Agency bahwa itu uh, emang bisa digunakan juga untuk environment dan untuk aquaculture di dalam hal ini uh, sudah sangat baik kalau kita ke tambak uh, dari dibandingkan dengan lab dan dibandingkan juga dengan uh, yang dipakai saat ini malah kadang kita punya yang lebih tinggi pak, yang lebih yang lebih akurat karena misalnya mungkin plus minus tiga persen kali ya untuk akurasinya dan kalau kita bandingkan kadang-kadang malah kita punya yang malah lebih dipercaya dan malah lebih akurat. Jadi begitu pak, begitu Mas Luli, begitu Pak Baik. Aisam Rotul. Baik, terima kasih. Nah ini nyambung lagi nih, Paris. Sorry. Uh... Alatnya sendiri itu, apakah eh, kita harus beli atau bisa sistem sewa nih? Karena banyak sekali yang menawarkan sekarang eh, inovasi baru dengan sistem sewa. Karena kalau beli, menurut usernya kan belum terbukti, misalnya karena ini barang baru. Nah, apakah ada eh, sistem sewa nih, Pak Aris? Ya. ya, emang kita bisnis modelnya, emang semuanya sistem sewa. Dalam hal ini, jadi eh, tergantung dari besar kolam, besar tambak. Ada berapa kolam dan juga tergantung dari eh, apakah per siklus ataukah per bulan ataukah per tahun. Jadi eh, kita juga lihat dari Scale dari eh, dari tambaknya dalam hal ini. Tapi untuk menjawab ini sistemnya saat ini sistem sewa. Baik sistem sewa ya, malah fokusnya sistem sewa ya Pak Aris ya. Betul. Menarik menarik. Baik kembali ke Pak Agus nih berapa lama umur bat baterainya? Karena kita tahu kalau baterai standar kan uh, untuk solar panel yang umum ya, mungkin cuma empat tahun gitu. Sementara oh. investasinya kan ini uh, untuk jangka panjang. Nah ini kalau produknya BASF sendiri berapa lama nih, Pak Agus? Oke, okay. jadi apa namanya uh, umur baterainya itu saat ini kita desainnya adalah untuk 4.500 cycle. Ya, untuk jadi 4.500 mungkin secara teknis itu uh, cycle itu diisi penuh dan di discharge penuh itu kalau secara tahun 15 tahun ya kita sedang uh, kita full warranty itu garansi itu minimum 10 tahun dan kita sedang develop warranty untuk 20 tahun jadi kita sangat uh, optimis dan confident sekali dengan baterai yang kita punya dan seperti yang tadi Pak Ruli bilang banyak jenis baterai yang beredar di di market dan eh pengguna itu harus tahu kegunaannya untuk apa. Jadi misalnya eh apa namanya kalau saya membeli handphone baterainya tidak perlu yang sampai mungkin 5 sampai atau 10 tahun karena mungkin udah ketinggalan zaman juga software dan lain-lainnya. Tapi kalau misalnya untuk instalasi seperti ini tentu kita maunya tambah kita bukan cuma 15 20 tahun, maunya kita bisa sampai selamanya kalau bisa bahkan ya. Nah, jadi instalasi yang ada untuk baterai yang serupa sekarang sudah lebih dari 15 tahun dan masih berjalan. Jadi makanya kita sangat uh, confident sekali itu bisa bahkan mencapai 20 tahun kira Baik, berarti minimal sekarang garansi 10 tahun dan secara kemampuan sebenarnya up to sampai 20 tahun ya. Iya. Agus. Dan dan juga dari model yang kita apa namanya paparkan tadi sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan oleh para pihak petani atau pengguna karena maintenance dan apabila ada rusak atau apa itu semua ada di tanggung jawabnya guys. Ah sih, menarik sekali karena seringkali kan salah satu mengapa solar panel ataupun baterai yang kurang berkembang di Indonesia itu adalah karena begitu rusak kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, buang Betul. pilihannya gitu. Nah, itu ya. seringkali terjadi jadi orang malas mau maintain supaya lebih lama usia pakainya ya gitu. Ya dan hmm. makanya uh, sama seperti yang tadi Pak Aris bilang mungkin sistem sewa atau sistem leasing salah satu salah satu apa namanya uh, sebabnya adalah itu supaya kita sebagai supplier kita juga bisa memastikan bahwa alat-alat uh, itu terpakai dengan tepat gitu. Dan baik. bisa apabila ada kerusakan bisa di-maintain. Baik, ini uh, salah satu uh, apa namanya layanan yang sangat baik ya. Jadi tidak hanya menjual produknya, tetapi juga eh, memberikan layanan untuk pemeliharaan ya. Nah ini. Oke, berikutnya pertanyaan dari Pak Rahman untuk Pak Aris, eh, apakah in instrumen tersebut dilengkapi dengan saran treatment yang dilakukan yang perlu dilakukan jika terjadi masalah kualitas air? Mungkin maksudnya misal ketemu oksigen kurang dari tiga apakah ada saran oh nyalakan kincir ataupun misalnya ketemu p ketemu kualitas air tertentu harus nebar kapur atau kasih treatment yang lain silakan Paris ya untuk uh, Pak Rahman terima kasih ya uh, solusi kita juga dilengkapi dengan saran uh, saran dan rekomendasi untuk treatment Pak jadi yang seperti Pak Ruli, Mas Ruli tadi bilang kan untuk kapur untuk mungkin kualitas air bahkan untuk pakan juga kadang uh, kita kasih uh, untuk uh, probiotik dan juga untuk uh, plankton uh, kita juga bisa kasih rekomendasi dalam hal ini. Baik, berarti ada rekomendasinya Pak ya. Jadi nggak hanya ngukur tapi juga kasih rekomendasi dan rekomendasi ini tentunya berdasarkan uh, riset dan tim tim teknis ya dari Aquaizi ya, Pak ya. Betul, Pak ya. Kita ada expertnya juga ya. Iya. Baik. Menarik, nah, pertanyaan dari Flor belum ada tambahan, tapi saya ingin bertanya ke Pak Aris. Nih, saya ada satu penasaran nih terkait sensor amonia, Pak. Sensor amonia ini sesuatu yang kita tunggu-tunggu sebenarnya dari sisi pembudidaya, ya, karena salah satu parameter yang cukup instrumental ya di ditambah udang khususnya. Nah, sejauh mana, Pak, sensor amonia ini? mulai dari teknologinya, mungkin bisa cerita aplikasinya, efektivitasnya seperti apa. Silakan. Okay. Uh, untuk saat ini yang uh, amonia yang kita bawa ini masih dalam hal ini masih dalam bentuk tester ya, berarti uh, lebih ke arah chemical reaction berarti kan, berarti lebih ke arah uh, kita ambil air, kita masukkan ke disknya, nanti kita dapat hasilnya kan. Nah, untuk benar-benar sensor amonia bahwa kita bisa masukin ke Kolam gitu, Pak. Mas ya yang bisa baca saat ini baru untuk uh, fresh water, untuk sea water akan datang, Mas Ruli Baik, <laughs> akan kita datang. harus tunggu itu segera. Itu harus. <laughs> akan datang, Mas <laughs> Baik, ini ada satu yang resen dari uh, Sekjen Masyarakat Akuakultur Indonesia. Pak Denny Indrajaya, saya akan unmute untuk Pak Denny bisa uh, langsung bertanya ya. Halo, pagi. Pagi. Ya, Silahkan. selamat pagi, Pak Denny. Pak Denny. Selamat pagi. Mas Ruli, Mas Ruli, Mas Aris. Iya, tadi betul, pertanyaan hampir sama. Yang untuk Mas Aris, kita tunggu yang ammonia for uh, breakage water. Ya. Yeah. Marin nih ya, Pak, Marin yes. Untuk Pak Agus, saya kira ini luar biasa Pak Agus. Pak Agus. <laughs> apa? namanya antusiasme dari audiens. Suaranya audiensnya sangat. Pak Denny, seperti suaranya ada dua device ya? Yang, oh uh, ya, sorry sorry. Ya. Ya. Saya ya. matikan satu. Ya. Oke. Okay. Wah, menghilang yang dimatikan yang berbicara lagi. <laughs> Sebentar, <laughs> saya unmute. Nah, oke. Okay. Pada ini bisa masuk lagi? <laughs> Sepertinya ada gangguan. Gangguan teknis. Ya. Yeah. Yeah, sorry. Ya, halo halo. Yeah. Jelas? Yeah, yeah, silakan lanjut. Uh, sorry. Sorry tadi ngulang ya. Uh, ya yeah, Mas Ruli, Mas Agus dan juga Mas Aris Mbak Suri tadi mengatakan memang sesuai dengan ide-ide pertemuan kita sebelumnya bahwa kita akan bikin webinar yang lebih besar. kira ini pun saya kaget juga uh, apa namanya antusiasme dari teman-teman startup ya. Karena berpikirnya memang teman-teman startup itu biasanya milenial lebih maju. Saya beberapa kali ketemu teman-teman milenial seperti lebih maju berpikirnya. Dan saya kira ini kita akan bawa ke event lebih besar. Mudah-mudahan bisa sebelum tahun baru nih Mas Aris juga dan Pak Agus untuk bisa. Saya nggak tahu apa masih kemungkinan atau setelah after after apa after uh, apa namanya eh, uh, apa namanya apa namanya tahun baru ya kita bisa bikin webinar mungkin dengan apa udah melalui MAI untuk lebih besar eventnya kita mengundang seluruh apa namanya masyarakat aku Indonesia untuk melihat penjelasan dari Mas Aris the boss dan juga BSSF karena nih dua perusahaan Jerman ya yang bidang apa, elektronik saya tahu bos itu cuma ini pas saya tahu karena buat mobil-mobil saya juga banyak di Eropa ini okay. untuk apa dinamo dinamo jalan dinamo starter tuh mobil-mobil itu semua pakai pos itu. plak, plak Pak ya, spak plak. Ya, aset, kasetnya. Begitu aja Mas Uli mungkin kita bisa follow up nanti dengan Mas Agus sama Mas Aris untuk kita bikin apa webinar lebih besar untuk masyarakat aquaculture Indonesia biar mereka lebih bisa mengenal teknologi-teknologi dari dua perusahaan besar ini. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Deni Sekjen dari Masyarakat aquaculture Indonesia. Sekaligus juga kita menutup sesi yang pertama hari ini, Industri Inisiatif Uh, terima kasih sekali untuk kedua narasumber, Pak Agus Ciputra, Presiden Direktur dari BASF Indonesia, dan juga Mas uh, Aris Dwi Putra, Founder Aqua Easy, perusahaan dari Bos. Kedua-duanya berawalan A, perusahaannya B, berasal dari negara G, jadi ABG. Dan kita semua di Indonesia. <laughs> <laughs> di I ya. Oke, okay, baik. Right. Uh, terima Selamat kasih, kasih Pak Agus dan Pak Aris. Kita ya. akan uh, lanjut ke sesi berikutnya. Sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, uh, saya mau minum dulu sehingga ada selingan video promosi dari para pendukung acara Digivis 2020. Sahabat Pembudidaya, Divisori kini hadir lebih dekat. Dalam upaya meningkatkan layanan kebutuhan sahabat pembudidaya, kami menghadirkan e point lebih banyak lagi di seluruh Nusantara. e point merupakan depo pusat layanan terpadu produk e yaitu e feeder, e feed, dan e-fishery fund. e point mengadopsi sistem kooperasi dengan semangat kebersamaan dan kolaborasi. Di e point, tim kami siap memberikan informasi tentang e dan juga edukasi seputar budidaya perikanan. Sahabat pembudidaya bisa mendapatkan seluruh layanan evisory point dengan mendaftarkan diri menjadi anggota evisory point. Cara pendaftarannya mudah, dan sahabat pembudidaya akan langsung terdaftar menjadi anggota evisory point. Datang ke evisory point terdekat, isi formulir dengan lengkap sesuai dengan KTP. Sahabat pembudidaya langsung terdaftar menjadi anggota Evisory Point dan mendapatkan starter kit juga promo menarik lainnya. Keuntungan menjadi anggota Evisory Point mendapatkan akses penyewaan teknologi Evisory Feeder bisa memotivitas budidaya Anda akan lebih meningkat. Anggota Evisory Point juga memiliki kesempatan menjadi nasabah Evisory Fund dan dapat menggunakan layanan kabayan kasih bayar nanti. Melalui layanan kabayan, anggota mendapatkan kesempatan bertransaksi pakan dan penyewaan e feeder dengan sistem pembayaran tenor hingga 6 bulan. Ayo kunjungi e point terdekat. Mari tumbuh bersama e -Fishery. With a growing population comes a growing need to feed the world. As space on our planet is limited, We have to find new ways to increase the harvest and yield to keep food affordable. With more than 1 billion people relying on seafood as their main source of protein, aquaculture is a vital part in ensuring a steady supply. For shrimp farmers, maintaining the water quality, keeping stock healthy, as well as determining the correct amount of feed, is vital for business success. Bad water quality and inaccurate feeding can lead to significant financial losses by putting health and yield of the stock at risk. Making informed decisions based on reliable data is critical. To support farmers, Bosch has developed AquaEasy. AquaEasy is a smart IoT enabled aquaculture solution that provides an end to end solution for shrimp farmers. The solution relies on three main components sensors. Software and analytics. The sensor component ensures accurate, fast, and reliable measurement of multiple water quality parameters. Through the cloud connection and artificial intelligence, collected data is analyzed in real time to provide insights and recommendations for harvest prediction, feeding optimization, water quality management, and remote monitoring, helping you to make better decisions, lower your operating costs. and significantly increase your yield. Bosch. Invented for life. Baik, uh, kita masih bersama dalam event DigiFis 2020. Kali ini kita akan masuk ke sesi yang kedua, yaitu Startup Carnaval, yang akan dimoderatori oleh mahasiswa, masih mahasiswa, Program doktoral dari Universitas Pelita Harapan, yang juga menjadi co-founder dari salah satu startup perikanan, Iwake. Dan beliau juga sebagai managing director dari Unix Consulting, yaitu perusahaan yang menyediakan layanan recruitment atau headhunter. Dan saat ini, menariknya, beliau juga sedang menyusun disertasi terkait dengan dunia startup. Mari kita sambut bersama Bapak Albert Surya Wanasida. Thank Albert. you, Mas. Thank you, Mas Uli. Selamat pagi menjelang siang. Wah, Selamat pagi. Kolam kayaknya. <laughs> <laughs> iya, iya, iya. Selamat pagi menjelang siang, Mas Uli dan kawan-kawan. Nah, ini kita akan siap-siap masuk ke momen yang ditunggu-tunggu, yaitu startup Carnival, ya, Mas Uli ya. Jadi ada delapan startup yang akan pitch mengenai inovasi-inovasi yang mereka lakukan dan bagaimana mereka juga memberi impact kepada para nelayan maupun para pembudidaya. Nah, ini menarik sekali bagaimana juga kita lihat mereka masih bertahan bahkan bertumbuh ketika lagi pandemi seperti ini. Nah, kita akan mulai dengan startup pertama yaitu Evisery yang akan diwakili betar oleh ibu ya, betul ya? Mas. Mas ya, bentar, saya cek. Mas oh iya, Gali. Mas Galih Husni Pausan, oke, okay. yeah. head of marketing ya. Episode episode pasti udah pada tahu ya, kita udah dengar semua tadi bagaimana mereka sebagai uh, aqua culture intelligence company ya dengan 4E-nya ya. Ada feeder, fit, feed, fun dan fresh. Oke. Okay? Tanpa membuang waktu, silakan saya kasih kesempatan ke Mas Galih. Silakan Mas Gali. Halo, Pak. Uh, selamat pagi. teman-teman uh, semuanya. Pagi. Pagi-pagi uh, Mas Galih. Uh, iya. Uh, langsung aja kali ya Pak, saya uh, screen share. Silakan, uh, silakan mas Gali. Terima kasih Pak. Oke, okay. um, terlihat jelas jelas. Ya, yeah. eh, loading lagi nih. Sebentar, masih present. Ya. Yeah. Gimana Mas kali udah udah sarapan pagi ini? Sarapan uh, uh, tentu saja semangat ngobrol-ngobrol uh, sama teman-teman yang punya apa namanya uh, satu visi lah di aqua culture gitu. siap siap silakan mas waktu dan siap. tempat silakan oke okay. jadi uh, saya perkenalkan saya Gali Fauzan dari Evistory um, saya di Ivisery jadi head of marketingnya di sini saya pengen berbagi cerita aja sih dari 2013 Ivisery itu ngapain aja lalu impactnya seperti apa jadi di sini Eviseri itu ngambil dari apa uh, problem set statementnya adalah kenapa ada produk namanya efficiency feeder efficiency feeder itu tuh kayak 80 kan di ikan terutama dan di udang gitu 80 persennya itu tuh total produksi untuk digunakan untuk pakan dari situ Gibran sama Krisna itu tuh ngelihat kalau ini kayaknya harus di, ada efisiensi sih di sini, gitu. karena modalnya bisa di segala macam segala macam. Terus alasannya juga anak kolam yang kurang kompeten, terus pemberian pakannya berlebih, gitu. jadi kayak bisa dihemat dan bisa jauh lebih efektif lagi. Selain itu juga sumber pencemaran airan dan nyebabin kerugian. Nah, di 2013 Gibran sama Krisna itu tuh kayak gini. Jadi i feeder dulunya dari seng-seng bekas terus dibikin dulu sekali orang masih belum percaya kalau IoT bisa nge solve apa uh, uh, problem di apa di perikanan Sangat sederhana dan uh, di 2013 juga kita udah mulai uh, memperkenalkan gitu ke beberapa uh, peta uh, pembudidaya untuk mencoba trial di situ agak lumayan challenging sih di di awal-awal di kayak misalkan mereka masih belum percaya kalau ini tuh bisa menghemat terus mereka juga masih percaya kalau uh, ada sentuhan magic antara ikan dan pembudidayanya sih gitu dan mereka juga kayak kayak ya namanya teknologi baru ah, perlu adaptasi segala nah, macam. Ini beberapa 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 apa namanya perjalanan fisheries feeder dari mulai 2012 prototype sampai 2019 kemarin dan 2020 ada prototype ke-7.1 atau 2 ini. Jadi kita mulai dari seng sampai sekarang perbaiki berdasarkan ya tadi ngobrol sama pembudidayanya, terus apa namanya kebutuhan-kebutuhan pembudidayanya yang seperti apa. Nah dari situlah kita uh, pengen si advisory feeder itu tuh sebagai service, eh ya feeding sebagai service uh, untuk nge-serve uh, si... Uh, pembudidaya ikan dan pembudidaya uh, apa namanya petambak udang juga nah, kita punya produk yang tadi konekin antara si apa uh, feedernya hardware sama softwarenya kita apps based, app -based, terus kita juga konekin dengan IoT, teknologi IoT dan uh, apa di upload ke cloud dan kita bisa mantau lewat dashboardnya sebagai uh, apa namanya uh, ngeli untuk ngeliatin lah gimana cara apa dari mulai start budidayanya sampai ke pre, uh, prediksi panen segala macam dan ini juga kita juga punya sensor yang buat uh, uh, ngdetect fish appetite, appetite gituan jadi jadi jauh lebih efisien lagi begitu pakan uh, keluar dari de, dari feedernya uh, kalau si ikannya lapar atau pengen ngemil Gitu. ini beberapa pembudidaya kita kita uh, ada di, di lebih dari 120 kota di Indonesia kita ada di 24 provinsi di Indonesia uh, uh, ini uh, sangat ini ini awal-awal industri seri ada kita gitu. industri seri ada di berbagai kolam di Indonesia di ribuan kolam nah di situ kita ngeliatin uh, uh, apa namanya para pembudidaya kayak kayak gimana gitu uh, mereka upload datanya kita ngelihat juga uh, terus kita tarik datanya kita jadi punya 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 gambaran konsumsi uh, uh, pembudidayanya kita pakai datanya dan teknologi buat nge-solve uh, bigger issue di industri ini gitu kayak misalkan kita tahu berapa banyak ikan uh, ada di kolam-kolam pembudidaya kita kita juga tahu berapa banyak Uh, apa konsumsi pakannya yang para pembudidaya uh, butuhin brandnya brand di daerah mana di sini bisa kelihatan jadi kita tinggal nyari oh, provinsi apa sampai ke brand apa di daerah apa itu yang emang uh, jadi market leader di situ kita juga punya data uh, apa kolam sampai uh, ya ini real time di upload begitu mereka pakai advisory e feeder, mereka pasti ngupload uh, apa namanya uh, datanya dan kita bisa ng daerah directly bisa ngelihat data itu instan Terus nah, dari situ di 2020 ini kita ngelihat kalau kita tuh pengen nge-solve end to end. End to end di mana mereka dari farmer atau alatnya kita feeder bisa nge-solve tadi si apa kebutuhan petani mengenai pakannya juga marketnya. Dan uh, tentu, financing tahu tadi uh, dari apa namanya, BASF uh, juga ada financing. Kita juga punya financing partner, di mana kita uh, apa, beberapa financing partner dari peer-to-peer -peer lending terbesar di Indonesia sampai ke banking, uh, uh, jadi partner kita untuk disbursement uh, financing. Nah, kita di 2020 itu ada tiga bisnis unit, ataupun tadi yang disebut. Uh, Have, ada 4 F kita di Evisery. Uh, Bisnis unit pertama yaitu Smart Farming dimana kita, kita connecting farmers ke teknologi yang kita punya dan beberapa teknologi yang partner kita, uh, kita punya ngasih nah, mereka untuk uh, dapetin metode-metode uh, terbaru, uh, apa terutama di tambak udang, gitu. Uh, uh, apa namanya kita juga kenalin tren-tren uh, di aquaculture terbaru. Dan uh, tentunya kita pengen mereka dapat uh, result yang paling bagus, gitu. uh, tentunya itu panen segala macam. Nah, untuk di udang sendiri kita punya, kalau di, di bulan ini kita punya cashback akhir tahun, gitu. Ini, ini punya promo sampai 31 Desember bisa di nanti bisa hubungin saya ataupun hubungin teman-teman di Visery kalau memang tem, uh, bapak ibu ditambah uh, memerlukan teknologi kita sangat uh, kita bisa sewa bisa juga beli. Nah selain itu yang kedua kita juga pengen fulfilling uh, farmers need di mana tadi pakan sama pembiayaan itu tuh jadi salah satu uh, apa uh, 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 komponen pokok dari pembudidaya uh, budidaya mereka. Jadi kita connecting farmers uh, ke ke institusi finansial yang emang kita ber uh, apa bekerja sama. Okay. misalkan kita kerja sama sama terakhir uh, kita kerja sama sama investri sama BRI Agro dan lain-lain. Kita juga uh, bisa uh, kita mempunyai uh, targetnya di di 2020 ini itu ada 100 advisory point. Advisory point itu tuh hubnya kita untuk um, Men lebih mendekatkan lagi uh, dengan para pembudidaya. Ini uh, semacam training center ataupun uh, knowledge knowledge center-nya fishery. Jadi pembudidaya bisa daftar uh, jadi membernya kita, di situ kita uh, ngasih benefit-benefit uh, ber beragam benefit gitu kan. kayak misalkan harga pangan yang jauh lebih uh, kompetitif, terus uh, bisa mendapatkan feedernya kita, terus uh, para pembudidaya juga bisa mengajukan untuk uh, mendapatkan pembiayaan. Dan nah, selain itu juga di visory point ini kita konekin uh, uh, si pembudidaya uh, ke marketnya kita. Nah, kita so far di November ini ada 70 visory point ter uh, apa tersebar dari mulai paling utara di Indonesia ada di Medan, Medan sampai ke paling timur itu ada di Sumbawa Barat. Di Sumbawa Barat yang di mana tadi yang saya ceritain kalau kita akan apa lebih dekat lagi lebih uh, mengenal lagi kebutuhan-kebutuhan para pembudidaya baik itu udang ataupun ikan gitu Selain itu kita di kedepannya bakal doubling fishery uh, point ini di 2021 sekitar 200an fishery point akan kita launch supaya jauh lebih dekat lagi dengan para pembudidaya dan merasakan manfaatnya yang kita bikin uh, uh, apa butuhkan Nah, selain itu juga kita punya advisory fresh. Yang tadi pertama advisory feeder, advisory feed, sama advisory fund. Uh, Di sini kita uh, punya semangat buat feed, uh, apa, uh, feed the world through culture, Di mana ikan ini dijadikan uh, pilihan utama untuk mem, uh, apa, nil nilai gizinya jauh lebih uh, tinggi, terus uh, jadi utama buat uh, mendapatkan sumber protein, dan sebagainya. Jadi di sini kita punya teknologi untuk konekin uh, uh, pembudidaya dengan marketnya kita. Marketnya kita siapa ada B2B, B2B. Jadi di sini kita kayak semacam uh, uh, commerce-nya untuk kalau Mas Gibran sempat bilang kalau kemarin uh, sistemnya pre-order, ya memang di Evisor refresh ini tuh kita bisa ngelihat harga. Kita ngusung fair price atau uh, trade di mana para pem, di B2B-nya kita, partnernya atau horekanya kita bisa ngelihat harga dari petani trans, secara transparan. Dan ini juga sistemnya pre-order, jadi para horeka bisa order lewat platformnya kita ngelihat kalau oh pembudidaya mana yang bakal panen segala macam di nah ngomongin impact kan temanya uh, di GV sekarang impactnya impactnya Evisery so far dari 2013 sampai sekarang itu tuh ada sekitar 250 uh, billion uh, berkontribusi ke Indonesia ekonomi eh, Indonesia gitu. uh, ini dilihat dari uh, apa GDP-nya uh, kontribusi ikan terhadap di GDP Indonesia terus kita juga kerjasama tadi yang saya sampaikan kerjasama dengan berbagai macam uh, institusi keuangan dan brand-brand uh, pakan lainnya kita ada di berbagai macam uh, rura, uh, apa uh, kota di Indonesia ada 13ribuan kolam dan uh, petani di Indonesia telah menggunakan dan mem memanfaatkan seri sebagai uh, membantu mereka buat tumbuh bareng tumbuh bersama dan ada sekitar seribuan ikan uh, yang udah kita serap dan ya. ada 3000 uh, apa uh, ton uh, pakan yang udah terserap juga sampai ke kita punya 2000 lebih uh, restoran ataupun agen uh, hotel segala macam yang kerja sama-sama kita dan menyerap ikan dari pembudidaya kita. Terakhir gitu kan kita baru launch advisory fund itu tuh di awal-awal tahun ini sekitar bulan Februari ya. Dan surprisingly kita pun sudah disburse sekitar 50 miliar loan untuk para petani dan ini targetnya bisa 2 sampai tiga kali lipat di tahun depan untuk membantu dan tumbuh bersama-sama para petani. Begitu Uh, kiranya Pak, di sini saya juga bakal nekenin kalau kita bakal evisori, sebagai advisory bakal tetap uh, uh, tumbuh bareng-bareng sama para petani uh, dekat lagi sama para petani pembudidaya, petambak segala macam, uh, dan uh, stakeholders lainnya untuk ngembuhin lagi uh, kayak karena ya tadi potensi di Indonesia ada jutaan kolam yang ini bahkan belum sampai uh, double digit persen gitu kan untuk penetrasi di uh, Indonesia. Jadi sebenarnya uh, potensinya masih jauh lebih gede lagi. Nah ini ini lebih ke testimonial. sih Bapak Suhardi. Ini ada ikan patin di Kalimantan. beliau menggunakan 20 unit evisory Feeder gitu. Ada 10% efisiensi pakan per siklusnya. Terus panen mereka beliau jadi jauh lebih cepat 74 harian dan pendapatan per tahunnya meningkat sekitar 160 jutaan. Itu dan yang paling penting FCR-nya bisa dari 1.9 jadi 1,6 terus di ini di Lampung PT USBG ini menggunakan 70 unit evisory feeder. Kita melihat kalau di mereka apa, keuntungan tahunan mereka meningkat satu setengah miliaran per tahun dan panen mereka menjadi 22 hari lebih cepat begitu pakai evisory feeder dan ya menghemat 120-an juta siklus dari uh, pakannya dan kita juga melakukan pendampingan terus menerus kita juga tadi karena kita punya advisory point itu hubnya kita sebagai knowledge center uh, kita punya technical service technical service ini berperan di mana um, uh, mereka berkeliling ke apa namanya ke berbagai macam customernya kita atau pembudidayanya kita kita uh, untuk uh, lebih ngobrol sih ngobrol uh, para pembudidaya butuhnya apa? Kalaupun rusak kita bisa serv servis uh, apa? Eviseri vidanya langsung segala macam. Dan kita juga ada tim field uh, di masing-masing eviseri point itu untuk uh, berinteraksi langsung pada daya. Nah, punya 30 detik lagi, Pak. Iya, uh, ini terakhir sih. Uh, di Cikalong, Jawa Barat, menggunakan 8 advisory feeder, Bapak Ajat ini itu fcr nya dari 1,3 jadi 1,19 dan pendapatannya meningkat sampai hingga 1,3 miliar. Jadi sebenarnya itu sih, begitu kita ngobrol sama pembudidaya dan merasakan manfaatnya, kita yakin kalau apa yang kita lakukan itu tuh sangat uh, bermanfaat bagi pembudidaya dan kita tuh jadi uh, kegembiraan tersendiri sih bagi Buseri uh, begitu ini bermanfaat. Begitu Pak kalau dari yeah. Ibu Seri Thank you, thank you Mas Gali. Wah ini luar biasa sekali. Saya terakhir main ke Bandung tahun lalu ya ketemu Mas yeah. Gibran Kalau lihat perkembangan sekarang kayak eksponensial sekali ya. Makin lama makin luar biasa Pak uh, Mas Ga Pak Gali. Mas Gali. Yeah. Yeah. Congratulations. Yeah, nah kalau ada yang mau nanya nanti bisa masuk ke ini bisa lihat linknya di chat ya kalau ada yang mau nanya ke Mas Gali bisa nanya ke Mas Gali bisa ketik ketik aja ya bisa ketik aja di link yang tersedia oke okay. nah kemudian kita akan lanjut ke yang kedua ya ke Banu ya micro Bubble Generator nah ini CEO nya sendiri akan involve langsung akan menjelaskan ya Aselia Alma Safira sudah ada di sini. Thank you Mas Gali. Oke. Okay. Sama-sama Pak, sama-sama. Oke okay, Mas Gali, thank you. Mbak Aselia Alma Safira sudah bergabung dengan kita ya. Oke. Okay. Nah, selamat datang uh, di DigiPis Startup uh, Carnival ini. Wah ini luar biasa nih, micro bubble ya. Jadi kolam kita juga kebetulan sudah pernah dulu ada micro bubble gitu ya, sudah pernah mencoba men-trial. Nah kita akan lihat bagaimana sekarang inovasi yang dilakukan lebih lanjut oleh Banu. Waktu dan tempat saya persilakan ke Mbak Aselia. Silakan Mbak Aselia. Indonesia is the third-largest fish farming country in the world, but there are still so many problems around it. Only seven percent of the viable area has been used. But we have a solution that can help fish farmers and Indonesia work to its full potential. I'm Sally. I'm Ari. I'm Aliva. I'm Harry. I'm Fajar. And together, we invest in water in to relieve hunger. Indonesia has a huge aquaculture potential. But from more than its 17 million of potential land for aquaculture, only 1.2 million have been used. This huge gap exists because the water quality is very low. This happens because the ponds don't have a good oxygen circulation system, which results in unhealthy fish and toxic waste. This is Adi, a fish farmer from a small fishing village. He is the provider of his wife and three children, and yet he only earns $75 a month, which is barely enough to survive on. Many of the fish farmers, like Sadi, are living in poverty because they don't get sufficient income for all the labor they do. And this happens all over the world. They try everything to make their pond more productive, and yet it does not resolve the most important issue that concerns the fish. The quality of the water. Fish need oxygen to breathe as much as we do. Because if they don't have much oxygen, they will get sick and they will not eat as much as before. And when they don't eat, they die. So we created an affordable and energy efficient technology that creates more oxygen and improves the water quality. This is barnacle, a system that floats on the water and improves the water quality by creating enough oxygen for the fish. Enough oxygen improves their metabolism which improves their appetite. As they eat more, less fish feed will end up as waste on the water bed. Our system is an integrated solution and each part functions as an organ in our body. First, our microbubble generator works like our lungs. It produces micro sized bubbles to increase dissolved oxygen in the water. It also works like a lever by reducing the toxic waste in the pond, making the water waste less environmentally damaging. Then, the IoT sensor is like our brain, which monitors the quality of the water. It also signals when to turn on or off based on the oxygen level. With this system, the energy consumption will be much more efficient. Speaking of energy, Panu is powered by a solar panel array, which works like a heart. This enables Panu to be installed anywhere, even rural areas with no electricity infrastructure. Together, we built this company from the bottom and gained partnership with institutions including Cisco, Pertamina, and many more. Panu is driven to increase productivity by 40% and decrease the harvesting time by one month. And fish farmers can cut their fish feed expenses by 30% so they can make over 120% more profit annually for every pond. We overcome the problem of fish health, water waste, and farmers' productivity simultaneously. It can be used anywhere, even places without electricity or internet. Banu can be a gate opener for Indonesians That can feed and nourish its 260 million people. Salam kawan Banu semua, saya Azelia Alma Shafira, CEO dari Banu Indonesia. Sebuah startup teknologi perikanan dengan misi membawa teknologi demi kedaulatan pangan Indonesia melalui sektor yang paling tradisional namun paling potensial di negeri ini, yaitu sektor perikanan. Selama dua tahun ini, kami telah mengalami berbagai suka maupun duka dalam membangun startup ini. Di tahun 2020, seperti banyak yang lainnya, kami pun menghadapi tahun yang penuh dengan rintangan. Proyek, rekanan, dan juga pekerjaan lainnya banyak yang tertunda, bahkan dibatalkan. Namun, 2020 juga merupakan tahun di mana kami dipertemukan dengan berbagai peluang dan juga pengalaman yang berharga. Tahun ini, kami justru dapat bertemu dengan banyak sekali stakeholder serta user kami, yaitu para pembudidaya ikan. Walaupun terhalang jarak, hal ini tidak menghentikan kami untuk terus mengetahui dan berdiskusi tentang apa yang mereka butuhkan. Sebagai sebuah seed stage startup kami sangat bahagia mendapati bahwa banyak di luar sana yang telah menanti kehadiran kami. Hal ini semakin membangkitkan semangat kami untuk menciptakan sebuah teknologi sederhana yang dapat memberikan dampak yang signifikan kepada sumber penghidupan mereka. Dan kami butuh bantuan kawan-kawan semua untuk mewujudkannya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kami guna terciptanya sebuah ekosistem perikanan yang sinergis di mana semua inovator dapat menciptakan dampak bersama. Oleh karena itu, kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi Anda para investor, regulator, lembaga riset, korporasi, pembudidaya ikan, serta siapapun yang memiliki misi serupa dengan Bandung. baik dalam bentuk funding, riset, kerja sama CSR maupun kolaborasi dalam mengedukasi para pembudidaya ikan. Kami mengajak kawan Banu semua untuk membawa teknologi demi memajukan perikanan Indonesia. Mari bersama kita invest in water to relieve hunger. Oke, itu tadi presentasi Banu ya, menarik sekali dengan micro bubble-nya. Ya, itu bisa nanti kalau ada yang tertarik atau mau bertanya silakan sekali lagi di kolom chat. Bisa lihat ada link-nya untuk bertanya. Nah, kita mau lanjut langsung karena waktu ada delapan ini startup yang mau pitch yang akan mau diskusi sama kita. Kita lanjut ke yang ketiga, yaitu Segara. Segara itu Smart Farm Management System. Nah, kita mau langsung berbicara sama Jason. Jason sudah hadir di sini, CEO Segara sendiri. Silakan. Ya, halo, halo. Jason. Oh, iya, okay. mungkin, oh iya, halo semuanya. Uh, mungkin boleh diputar dulu ya videonya sebelum saya mulai. Oke, okay, boleh. Silakan dibuka. Tim teknikal bisa bantu di tengah kesibukan budidaya udang di saat produktivitas dituntut meningkat segara hadir untuk Anda segara book dengan teknologi cloud memudahkan Anda menyusun, mengirim, dan menganalisa laporan tambak sehari-hari dapatkan update terbaru tambak Anda di mana saja, kapan saja. Baik itu data pakan, anco, kualitas air, semua dapat dikelola dalam satu aplikasi. Sekarang segera terintegrasi dengan provider. Data pakan menjadi lebih akurat dan terpercaya. Semua informasi dalam satu genggaman mengatur tambak untuk satu, bahkan seribu kolam. Negara menambak itu mudah. Oke, okay, um, nah ini uh, saya akan sambung dengan presentasi saya ya. Sorry. Silakan, silakan, <coughs> Mas Jason. Um, Sudah. Oke. Okay. Uh, screen saya sudah muncul ya? Sudah, sudah. Oke. Oke. halo semuanya, uh, selamat pagi. Perkenalkan uh, nama saya Jason, saya CEO dari Segara. Uh, Segara itu kami itu startup yang bergerak di bidang budidaya udang. Uh, tujuan kami sih sebenarnya untuk meningkatkan produktivitas tambak udang di Indonesia. Uh, pengalaman saya sendiri, sebagai petambak, menambak itu kan kita dikenal sebagai uh, bisnis yang memiliki risiko yang tinggi ya, terus dikarenakan banyaknya parameter yang harus diperhatikan seperti uh, sorry, seperti air cuaca pakan anco uh, probiotik dan lain sebagainya bahkan kayak uh, ada aja juga karena kondisi kolam dan lain sebagainya jadi um, sebenarnya sih menurut kami itu tidak terdokumentasinya data-data tersebut itu yang menimbulkan banyaknya penyakit uh, banyaknya masalah yang salah satunya adalah penyakit uh, Tanpa saya sendiri kita juga sudah mengalami banyak me ya, dari penyakit ini sendiri um, terus uh, penyakit udang pun kayak secara global sudah mengalami kerugian yang cukup besar sampai 40 miliar dolar dan biasanya 40% persen dari produksi itu uh, hilang dari karena karena adanya penyakit bahkan di Asia sendiri lebih dari 90% persen dari tambak-tambak di Asia itu sudah mengalami uh, sakit penyakit tapi petambak-petambak uh, itu hanya relay ke petambak uh, udang-udangnya supaya nggak kena Penyakit sehingga mengalami kerugian. Nah, makanya, itu kami itu menciptakan uh, segala uh, sistem manajemen tambak kolaboratif yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan. Jadi, si pertama tambak ini melalui mobile app-nya, melalui mobile app kami, dan website kami itu dapat menginput uh, setiap jenis data proses dalam budidaya, seperti pergudangan, Kualitas air, pertumbuhan udang pakan, kimia, probiotik, terus selalu sampai kita pengecekan anco untuk ngecek uh, shrimp appetite-nya udangnya, habis itu uh, kema kematian dan penyakit itu juga bisa dilaporkan melalui aplikasi kami, hingga data tebar dan panen. Gitu. Ntar ke depannya kita juga ada kolaborasi dengan beberapa startup untuk uh, dari segi IOT. Uh, nah sekarang ini sebenarnya masih banyak banget tambak di Indonesia uh, yang masih menggunakan cara yang sangat konvensional cara pencatatannya itu mereka masih menggunakan kayak buku teknisi, buku teknisi kecil yang kita biasa bawa sehari-hari. Biasa kalau mereka ke lapangan, mereka bawa ini, mereka catat seperti data kualitas air, data pakan, terus data anco, apakah uh, udangnya mau makan atau enggak. Nah, itu mereka catat semua di dalam buku teknisi ini. Nah, setelah mereka catat dalam buku teknisi ini, baru biasanya mereka catat di whiteboard atau di papan tulis. Dari papan tulis itu mereka catat seluruh data itu untuk hari ini seperti yaitu semuanya Nah, setelah mereka di papan tulis, supaya mendapatkan data uh, bersaif view-nya dari uh, kolam-kolam kita, baru kita ambil foto itu, kita kirim ke WhatsApp. Setelah kita kirim ke WhatsApp, uh, untuk, untuk supaya pertama-tama yang lain tahu, habis itu kita ada yang mungkin beberapa sebagian itu masukkan datanya lagi ke Excel. Setelah mereka banyak, masukkan datanya lagi ke Excel, terus uh, mereka biasanya nge-input itu tiap hari atau bahkan tiap minggu atau tiap dua mingguan, Lalu mereka bisa dari kapitulasi, baru mereka bisa mengvisualisasi data mereka dan evaluasi. Dan jadi di seluruh data pencatatan itu mereka tuh sangat step by step dan sangat-sangat banyak, padahal mereka investasi sangat besar di budidaya. Yang dimana akhirnya kita menciptakan segara book ini, yang dimana kalau di segara buku ini mereka hanya perlu membuka aplikasi kami, terus mereka pilih jenis data yang mereka mau input, dan mereka bisa bawa mobile app kita kemanapun mereka pergi, mereka catat, mereka submit, habis itu itu Uh, langsung secara instan semua datanya secara divisualisasi, um, lalu juga terlebihnya lagi integritas data kami itu lebih terjamin karena uh, kita tuh bisa diakses dimanapun, jadi data nggak mungkin hilang. Dimana kalau di tekni uh, pakai buku teknisi atau pakai uh, WhatsApp itu bisa tenggelam ya, lah di WhatsAppnya habis itu buku di buku teknisi pun buku teknisi bisa hilang, sementara di tempat kita bisa di -trace balik dan kita ukur kira-kira waktu yang dibutuhkan itu, misal kalau konvensional itu membutuhkan waktu 30 menit, sementara di segara Buk itu semaksimal tiga 3 menit. Jadi kita itu 10 kali lebih cepat dalam bentuk pencatatan. Nah, sekarang sendiri Gara sudah digunakan di lebih dari 2.000 kolam, termasuk perusahaan-perusahaan ternama ini seperti TBAI, Delta Marine, Laban Monodot, dan lain-lainnya. Kita juga mendapatkan tanggapan yang positif juga dari petambak-petambak, petambak juga berada, berasal dari Banten, Sumbawa, Probolinggo, Kalimantan dan lain-lain. Sorry, Eko ya. Um, jadi yang menggunakan aplikasi ini uh, tidak terdiri hanya dari petambak saja, tapi dari manager, dari teknisi, dari orang lab, semuanya bisa menggunakan aplikasi kita secara kolaboratif untuk menginput data semua ini semua. Gitu. Uh, jadi uh, mungkin segitu saja dari saya. Uh, terima kasih. Tapi kita yang percaya kita ini masih sangat-sangat di awal, karena kebetulan tahun ini kita baru launch produk kita di belakangan ini selama pandemi jadi uh, saya rasa saya rasa masih banyak yang bisa kita kembangkan dari segi budidaya seperti disease uh, prevention, disease prediction itu yang nanti ke depannya akan kita coba develop juga berdasarkan parameter-parameter yang kami uh, terima tuh ya begitu sih ya, thank terima you, kasih uh, thank you mas Jason luar biasa nih jadi ada segara book namanya ya ini basis yeah. cloud ya Yes. Oke, nanti kalau ada yang mau nanya, rekan-rekan pembudidaya ataupun nelayan ataupun teman-teman yang lain, silakan bisa ketik di kolom chat ya. Nanti ada linknya di sana. Ini suara saya juga gemar nih, Mas Jason, nggak tahu kenapa. Oh, yes. <laughs> oh, yes. Oke, nah kita habis ini, uh, thank you Mas Jason. Nanti jangan mana-mana dulu, karena nanti ada sesi tanya jawab. Ya, untuk yang mengajukan pertanyaan bisa. Klik link di chat ya, ada ahaslides.com dgvis Silakan diketik yang mau nanya ke ketiga yang tadi sudah presentasi ya, silakan. Dan nah, kita akan mau lanjut ke ke yang keempat, startupnya keempat ini. Thank you Mas Jason. Kita akan beralih ke yang keempat, yaitu Mbak Liris. Nah ini sudah ada di sini kayaknya. Dari Jala. Nah Jala. Ini startup yang sudah kita kenal lama gitu ya, dari Water Quality Monitoring System dan Data Management for Swim Farm. Silakan Mbak Liris, waktu dan tempat dipersilakan, monggo. Ya, terima kasih Pak. Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Saya di sini akan mempresentasikan tentang Jalatek ya, kemudian sebentar. Oke, okay, seperti yang mungkin rekan-rekan uh, juga uh, pernah dengar dan uh, bagi yang belum dengar, Jala adalah uh, startup aquaculture uh, teknologi yang membantu petambak udang untuk meningkatkan produktivitasnya menggunakan uh, teknologi uh, data analitik farm uh, management IoT dan sebagainya. Saya akan mulai dengan beberapa uh, Problem dan uh, tantangan yang kita hadapi sebagai petambak udang di lapangan. Nah, tantangan ini kami layout dari pre-production, production, dan post-production. Uh, saya akan fokus ke bagaimana petambak uh, kesulitan juga, kadang-kadang uh, kesulitan mendapatkan bantuan permodalan dan asuransi. Nah, dari sini petambak sendiri juga susah untuk comply dengan financial produknya sendiri, jadi masih sulit untuk kemudian. Kemudian bisa mendapatkan akses-akses uh, tersebut. Ada juga petambak uh, kita yang uh, uh, memiliki kesulitan untuk akses ke market dan di dalam budidayanya sendiri petambak Indonesia terkadang juga uh, mengalami kesulitan uh, terkait dengan uh, uh, tambak monitoring tambak dan juga adanya kegagalan tambak yang uh, diakibatkan oleh disease. Nah, uh, kemudian di setelah Uh, hasil nambah udang misalkan katakanlah petambak juga terkadang kesulitan untuk uh, uh, mendapatkan akses ke market uh, sementara yang di market juga kadang-kadang juga kesulitan kesulitan untuk mendapatkan supply dari udang itu sendiri dan uh, dari situ dari beberapa tantangan uh, dan problem yang ada di lapangan Jala di sini hadir untuk uh, sebagai super app yang uh, men, uh, yang dapat uh, kemudian uh, membantu petambak mendigitalisasikan seluruh ekosistem yang ada di Tambak Udang. Nah, support kami ini mulai dari persiapan tambak, kemudian pada saat proses budidaya, kemudian juga setelah budidaya atau prabudidaya. Nah, kami menghadirkan form management system, kemudian ada integrated financial reporting, ada real-time monitoring dengan IoT devices yang buatan Indonesia, made in Indonesia, patented in Indonesia, Uh, dan juga uh, kita juga menghadirkan stream information portal. Nah, uh, untuk farm management platform sendiri, kami menghadirkan software yang membantu men-tracking uh, apa namanya uh, budidaya dari si tambak udang itu sendiri. Mulai dari input data pakan, uh, feeding, uh, pakan sampling dan sebagainya, kemudian data water quality yang diinput secara manual bisa atau secara otomatis menggunakan alat baru kita juga bisa, dan kemudian kita artikulasi data-data yang kita kolek menjadi semacam prediksi kepada petambah untuk meningkatkan uh, uh, prediksi terhadap biomasa, prediksi kapan panen, berapa berapa panennya, kemudian. Uh, juga prediksi survival dan sebagainya kita selain memberikan prediksi juga memberikan rekomendasi kepada petambak perlakuan apa yang tepat yang mereka lakukan berdasarkan dari data kita menganalisa data-data tersebut dengan tools-tools yang, yang terupdate dan selanjutnya kita juga menyajikan laporan-laporan budidaya baik laporan uh, selama masa budidaya laporan finansial maupun laporan stok inventory yang bisa diakses secara one click tombol download di aplikasi kita maupun kemudian bisa diserahkan kepada investor tambah maupun asuransi ketika ada klaim dan sebagainya nah untuk alat kami, IoT Solution kami adalah water quality monitoring dengan four in one sensors pH, salintas, CO dan temperatur. Kami sudah memanufakturkan ini dengan dengan skala industrial dan saat ini sudah sudah puluhan petambak lebih dari 60 petambak yang sudah menggunakan jala baru. Untuk kemudian kami juga memiliki satu program bernama Tambak Pintar. Semua farming program ini terdiri dari field asistensi yang ada di lapangan, kemudian water quality monitoring, check disease diagnosis, dan juga farmer discussion. Nah ini Tambak Pintar ini M-nya adalah untuk meningkatkan budidaya para petambak kita yang rata-rata uh, petambak-petambak kecil yang kemudian kita kelompokkan menjadi satu uh, grup. Kita juga ada portal harga udang dan kabar udang. Dan juga kita ada portal uh, uh, jual atau panen udang di mana kita mengkonekkan petambak dengan pembeli udang. Lalu kita juga melakukan uh, uh, panen udang bersama Haji Budi. Uh, di sini kita uh, sudah beroperasi di sekitaran Jawa, uh, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan juga Jawa Barat. Nah, ini growth kita selamat dari tahun 2019 kita mulai ada di lapangan, kita sudah growth dari 800 kolam, sekarang kita di 14.500 kolam yang sudah register di Jala, dan ada sekitaran hampir 6.000 kolam yang sekarang sedang aktif menggunakan Jala. Total user kita ada 7.800 dan kita sudah berpartner dengan beberapa uh, stakeholder yang ada di industri dari financial technology, asuransi, NGO, university, kemudian ada komunitas, dan juga telekomunikasi company. Klien uh, kita juga tersebar di beberapa pelosok di Indonesia, uh, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan juga China nah uh, impact achievement yang kita lakukan saat ini uh, selain seperti yang tadi saya sampaikan sekitaran 7800 tambah 14500 kolam kita juga uh, punya excellence product dan customer services kita ada lab udang yang uh, pada minggu, pada bulan ini launching di Banyuwangi untuk membantu petambak uh, update terus terkait dengan uh, water uh, apa uh, kualitas air secara kimia maupun fisikanya. kemudian kita juga ada uh, uh, pra budidaya atau post production, itu kita panen udang, kita juga kolaborasi dengan beberapa bayar atau uh, istilahnya uh, bayar-bayar udang, dan bayar-bayar udang yang terafiliasi dengan jala uh, saat ini juga meng-increase 100% dari revenue mereka karena uh, yang biasanya panen dua, uh, dua kali seminggu, sekarang dengan jala uh, mereka bisa panen setiap hari. Begitu juga dengan tambak-tambak uh, tambah yang sudah kita uh, impacting lewat panen udang ini ada sekitar 40 tambah dan 80 kolam. Dan kita dari uh, bisnis panen ini sudah uh, uh, merekrut, uh, bukan merekrut tapi uh, mem membantu um, uh, membuka lapangan kerja bagi 100 lokal workers yang ada sebagai harvest stream dan 20 persennya adalah perempuan. Nah, untuk tambak pinar sendiri, kita juga uh, mengkonekkan funding dan insurance. Ada sekitar 100 kolam yang sudah finance dan insure dengan jala. Uh, dan untuk harga udang dan kabar udang, saat ini sudah ratusan ribu terakses oleh para petambak yang ada di Indonesia nah ini adalah dashboard di mana kita men-track uh, uh, apa namanya tambah-tambah uh, yang ada di Indonesia yang sudah menggunakan jala dan uh, bagaimana kita tahu uh, uh, growth dari udang-udang yang ada di setiap provinsi uh, yang uh, nantinya data-data uh, ini akan membantu uh, para stakeholder yang ada di industri untuk kemudian uh, uh, apa namanya mem mem membuat kebijakan-kebijakan yang tepat untuk para pembudidaya udang Nah, result dari impact kami adalah uh, dari data-data, ribuan data yang kita collect, kita uh, membandingkan dengan jala user dan non-jala user, di mana kita meningkatkan lebih dari 20% produksi dan meningkatkan surat forage sebesar 5%. Uh, impact ini kita indirectly, artinya secara tidak langsung, di mana kita membuat uh, uh, petambah untuk kemudian memperolong cultivation periodnya dia. Nah, ini ada uh, sedikit video. terkait dengan tabak pintar kami Starting from December 2019 to August 2020, Tambak Pintar by JALA Tech has partnered by Dipasena Venomay Shrimp Farmers to care more about water quality management in farms. By the end of August 2020, JALA visited Dipasena farmers to review the data of two periods program as well as formally held the closing ceremony with the farmers. The purpose of reviewing this data was to compare the sena Pond's performance in the first cycle and the second cycle. Based on survival rate and shrimp average daily growth, the number of ADG goes higher 0.03 than before. The activities such as measuring water quality using Jalabaruno and data input by the farmers also been evaluated. Mini-seminars are given to the farmers to share the latest information related to shrimp farming. The topic brought up was AHBND, which is acute hepatopancreatic necrosis disease, a disease that broke out in early 2020 in the Indonesian shrimp industry. This is expected to help farmers in order to anticipate the spread of AHBND disease in shrimp. AHPND and WSSV, which is White Spot Syndrome Virus Disease Checks, were also conducted. The result of the PCR test can be used as an evaluation for the farmers in controlling shrimp health. The result shows that there are two ponds detected positive with WSSV but none with AHPND. Oke, okay, uh, jadi untuk mempersingkat waktu karena waktunya juga uh, sudah hampir habis uh, uh, Saya stop videonya, cuma nanti rekan-rekan bisa continue lihat videonya di Youtube uh, YouTube uh, dari Jalatex sendiri Nah, kemudian uh, impact plan kami ke tahun ke depannya adalah uh, melakukan program jalanisasi. Nah, program jalanisasi ini adalah membuat para petambak kita uh, menggunakan jala untuk meningkatkan produktivitasnya. Target kita adalah 250 ribu uh, tambak uh, atau tambak atau kolam udang yang termonitor oleh jala, kemudian 10 ribu uh, tambak udang kita yang uh, ter Uh, terdanai dan juga terasuransikan uh, dan juga tersertifikasi. Kemudian uh, uh, ada 200 ribu uh, tons udang kita yang uh, kemudian kita traded atau kita um, kita bantu untuk panennya dengan traceability data yang akurat. Nah, uh, Sekian dari Jala. Apabila uh, ada dari teman-teman yang berminat menggunakan Jala, silakan hubungin kami maupun bagi rekan-rekan uh, yang ingin berpartner dengan Jala, silakan hubungin uh, saya. Ada email saya di bawah dan juga uh, apabila ada dari dari uh, yang uh, ingin bertanya tentang seputar Jala, bisa menghubungi saya juga. Terima kasih. Sekian. Uh, uh, selamat siang. Thank you, thank you uh, Mbak Liwis. Ini CEO JALA yang sudah berbagi sama kita. Ini luar biasa sekali, milenials leaders ya. Kalau saya lihat dari pagi tadi, dari Agus Ciputra sampai Mbak Liwis ini semua milenial ya. Cuma saya ini kayaknya yang x -nial, ya. Gabungan antara generasi X dan milenial ya. Tapi kayaknya semua di sini milenial ya. Enggak Pak, mukanya muda kok Pak, semangatnya juga muda. <laughs> Thank you Mbak Liris, jangan bosen-bosen kalau saya hubungi ya untuk penelitian. Iya Pak. Nah teman-teman yang mau nanya ke Jala menarik sekali dengan jalanisasinya tadi ya, mengalahkan imunisasi, luar biasa nih jalanisasi. Bisa kontak langsung nanti atau mau tanya silakan ya. Abis sesi-sesi yang 8 ini nanti bisa tanya jawab langsung. Bisa ketik di di link yang ada di kolom chat. Silakan nanti diklik linknya. Oke, okay, thank you, Mbak Liris. Kita lanjut ke yang kelima untuk fis TX, gitu ya. Fix TX ini unik nih. Fix TX ini motonya "Democratization of Aquaculture". Wah, ini kayaknya Mas Yogi sudah nggak sabar nih. Head development, fish tech sudah hadir dan senyum-senyum nih. Silakan, Mas Yogi, waktu dan tempat, Mas Yogi. kepada yes. untuk semuanya. Terima kasih Pak. untuk waktu yang Suaranya belum Mas. masuk, Mas. Halo? Sudah Suaranya masuk belum suaranya? Agak pelan ya. Halo? sudah masuk? Sudah, sudah. Oke. Okay. Oh ya. Ya baik, selamat pagi untuk semuanya. Terima kasih Pak untuk waktu yang telah diberikan. Sebelumnya saya mohon maaf Pak karena CEO kami berhalangan untuk hadir dan diwakilkan oleh saya yang ada agenda selaku head of business development dari Twitter. Ya, pada hari ini kami membuat menjadi kami untuk para petambak di Indonesia yang kami rangkum dalam konsep demokratisasi perikanan. Ya, yeah, next, kami merupakan sebuah perusahaan teknologi di bidang perikanan yang berlokasi di Yogyakarta. Kami hadir dalam rangka respon perubahan iklim dunia dengan menghadirkan konsep perubahan farming di sektor budidaya perikanan. Karena kami yakin dengan memotong rantai transportasi sehingga mampu mengurangi emisi karbon merupakan salah satu tindakan nyata untuk merespon perubahan iklim tentu saja dengan teknologi ramah lingkungan yang kami kembangkan. visi kami sendiri saat ini menjadi perusahaan teknologi dan bisnis yang unggul di bidang budidaya perikanan di Indonesia. Dengan misi kami yaitu menyediakan teknologi dan data untuk kegiatan budidaya yang presisi, traceability, ramah lingkungan sehingga bisa menjadi kesejahteraan bagi para tetangga di Indonesia. Ya. Tim kami sendiri saat ini diisi oleh profesional-profesional yang sudah lama bergerak di sektor industri perikanan. Berbekal dengan pengalaman ini dari para tim kami saat ini, kami bersama-sama dalam suatu perahu dengan tujuan untuk memperbaiki industri budidaya yang ada saat ini. Ya, seperti yang kita tahu pada tahun lalu, Kementerian Kelautan dan Perikanan pernah memastikan bahwa adanya peningkatan produktivitas udang sebesar 250 persen pada tahun 2024. Tentu saja ini menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah untuk bisa mensukseskan target tersebut. Kami sebagai perusahaan perikanan tentu saja bisa bersinergi dengan pemerintah untuk bersama-sama mendukung program pemerintah tersebut melalui teknologi yang kami hadirkan. Apalagi seperti yang kita tahu, bahwa sektor budidaya perikanan masih banyak dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang ada saat ini. Seperti masih adanya keterbatasan lahan, karena adanya pembangunan industri dan perumahan, selanjutnya itu terkait dengan produktivitas yang rendah, karena masih dihadapkan dengan penyakit, akses yang terbatas untuk pasar dan lembaga keuangan bagi para petambah, masih adanya persepsi bahwa industri perikanan budidaya merupakan industri yang tinggi resiko dan mahal, sehingga tidak semua orang bisa dalam melakukan kegiatan budidaya. Dan yang terakhir itu terkait kemasalahan lingkungan, karena masih banyak saat ini kegiatan yang budidaya yang limbahnya justru mencemari lingkungan dan harus memakan lahan yang luas, sehingga harus mengorbankan ekosistem yang ada. Ya, kami, di sini kami, bistek hadir dengan konsep demokratisasi perikanan 4.0. Kami yakin bahwa teknologi hadir untuk memudahkan kegiatan budidaya bisa dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja. Baik, baik itu bagi orang yang sudah lama melakukan kegiatan budidaya maupun bagi penambat milenial. Dan hal ini pula dapat mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan produktivitas sektor perikanan di Indonesia. Apa sih yang kami lakukan? Solusi yang kami hadirkan yaitu dengan konsep Sistem Partner Service yang terdiri dari tiga pin dan dua farm service. Pada tiga pin yang kami terapkan, yaitu terdiri dari aqua input linkage, seperti probiotik dan sarana produksi perikanan lain. Lalu pada bagian output linkage, seperti market dan financial service untuk para petangga. Serta yang ketiga adalah menyediakan teknologi dan data manajemen dalam kegiatan budidaya. Ketiga pin kami nantinya tentu saja dapat diterapkan berkat bantuan dari para bisnis partner seperti agen dan lokal hero yaitu berupa petambak sukses di tiap daerahnya untuk bisa menduplikasikan kesuksesannya serta didukung dengan sistem model aplikasi. Beberapa langkah di atas harus selalu berjalan seiring dengan konsep tanah lingkungan yang selalu kami tegang. Kami yakin bahwa kegiatan budidaya itu harus efisien, dapat terlacak dan juga bertanggung jawab. Ya selanjutnya yaitu solusi dari kami tersebut kami hadirkan dalam bentuk produk dan teknologi yang saat ini terus kami kembangkan. Salah satu produk kami adalah kuaster atau kolam bulat yang saat ini menjadi best produk dari kami. Bahwa adanya keterbatasan lahan dalam kegiatan budidaya dapat diatasi dengan teknologi kolam bulat yang kami miliki karena tidak memerlukan lahan yang luas tapi tetap menjaga produktivitas yang tinggi. Selanjutnya terkait masalah lingkungan bahwa kolam bulat dari kami dapat diaplikasikan bersinergi dengan ekosistem yang sudah ada. serta apabila nantinya kegiatan budidaya sudah tidak dilakukan lagi, maka kesalahan yang ditinggalkan masih dapat direhabilitasi kembali. Yang ketiga yaitu protect portable bahwa selama ini mungkin masih banyak yang berpikiran membuat tambah budidaya adalah hal yang sulit dan memakan waktu yang lama. Tetapi dengan teknologi dari kami bahwa kolam bulat ini sangat mudah untuk dipasang karena tidak memerlukan fondasi. Bentuknya seperti Lego bisa dipongkar pasang dan hanya membutuhkan satu hari jadi dalam proses pemasangannya sehingga besok Bapak dan Ibu bisa langsung melakukan pengisian air. Keempat adalah kemampuan sensor limit. Bahwa teknologi kolam bulat ini sudah didesain oleh para teknisi kami di mana kolam ini mempunyai kemampuan untuk sensor dan mampu membuat mixing oksigen lebih baik sehingga mampu meningkatkan ORP dalam kolam dan menjadikan pakan lebih efisien. Dan terakhir, bahwa dengan cipit yang ada di petangkap saat ini, di mana selalu berpindah-pindah lokasi dalam waktu lima tahun, maka kolam bulat kami ini dapat dijadikan sebagai aset bagi para tetangga untuk kembali melakukan kegiatan budidaya di tempat atau waktu yang lain. Produk selanjutnya yaitu Sistek Aquaculture Water Test Kit, di mana test kit yang kami hadirkan ini berfungsi untuk bisa mengecek parameter-parameter kimia dalam air, seperti alkali, total hardness, nitrat, nitrit, pH, klorin, serta kadar amoniak dalam air. Kami hadirkan test kit yang mudah dalam penggunaannya, di mana tidak memerlukan kalibrasi, hasil yang cepat dalam waktu kurang dari 5 menit, harga yang murah yaitu kurang dari Rp2.000 dalam setiap tesnya, tetapi tetap dengan akurasi yang tinggi, yaitu mencapai 85 Selain itu, dari alat sederhana ini pun, aku water test kit dari kami juga akan bisa terkoneksi dengan aplikasi yang kami buat sehingga data dari parameter-parameter kualitas air yang diperoleh dapat langsung tersimpan di dalam aplikasi. Ya, produk selanjutnya kami juga mengembangkan kit editif dan probiotik yang berfungsi untuk mengatasi masalah-masalah dalam kegiatan budidaya seperti apabila ditemukannya kekurangnya masuk makan pada udang dan udang mengalami gagal moting. Dan terakhir kami juga melayani konsultasi untuk kegiatan budidaya udang atau ikan. Saat ini kami sudah membantu orang apabila ada yang tertarik dan ingin terjun dalam kegiatan budidaya tapi masih bingung harus bagaimana cara memulainya dan apa saja yang perlu disiapkan. Ya, produk terakhir yang kami hadirkan dalam rangka mendukung semua produk teknologi kami sebelumnya adalah berupa fisik mobil aplikasi. Dengan aplikasi yang kami buat ini diharapkan dapat membantu Bapak dan Ibu pembudidaya dalam melakukan kegiatan pencatatan data dan akses dan akses ke pasar serta lembaga keuangan ke depannya serta dengan aplikasi yang kami hadirkan ini, Bapak dan Ibu juga bisa memperoleh rekomendasi perlakuan-perlakuan yang tepat dalam kegiatan budidaya, khususnya terkait kualitas air dengan melakukan input data pada aplikasi. Selain itu, apabila Bapak dan Ibu mengalami masalah dalam hal penyakit, juga bisa diketahui rekomendasi-rekomendasi yang harus dilakukan untuk mengatasinya hanya melalui sebuah aplikasi dalam pinjaman. Selanjutnya terkait sistem saat ini produk kami juga sudah tersebar di beberapa daerah di Indonesia, seperti ada di Jawa, Sumatera dan Kalimantan, dan saat ini kami memiliki produk teknologi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya dan akan terus bertambah untuk bisa menjawab permasalahan-permasalahan dalam budidaya. Di sini kami juga bangga mampu menjadi solusi bagi para petani seperti Pak Bagus yang ada di Trikik, Yogyakarta, di mana setelah sebelumnya mengalami perlambatan pertumbuhan gagal mawising atau yang pusat setelah berkonsultasi dengan kami dan menggunakan produk yang kami kembangkan. Dengan pemantauan secara terus-menerus, makanan makan hujan kembali meningkat dan hujan bisa kembali sehat. Selain itu juga ada testimoni dari kepala balai dipri yang mengatakan bahwa kolam bulat yang kami hadirkan di sana mampu menjadi terobosan teknologi dalam tekanan budidaya karena pemasangan yang mudah, cepat, karena hanya memerlukan waktu satu hari selesai serta tidak memerlukan lahan yang luas, tapi tetap bisa menghasilkan produktivitas yang tinggi. Ya, mungkin sekian. Terima kasih dan sekian presentasi dari kami. Kami siap berkolaborasi dengan siapapun untuk kemajuan industri perikanan budidaya di Indonesia. Ya, selamat pagi, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Mas Yogi. Ini paparan yang luar biasa ya. Prosperity in your hand ya, jadi sejauh yeah. handphone nih, wah luar biasa <laughs> nih Mas Yogi. Oke, okay, thank you Mas Yogi yang mau nanya nanti silakan lihat di uh, kolom chat ada link untuk pertanyaan ke Mas Yogi ataupun tadi yang sebelum-sebelumnya bisa langsung di-chat. Nah karena waktu kita lanjut ke yang berikutnya ini kita nggak nggak bakal nggak kenal ya. Ini Chief daripada Minopolis sendiri, ada Aquaminopolis uh, sendiri adalah aquaculture marketplace for input products. Wah ini Luar biasa. Ini tanpa mempanjang waktu, silakan Chief, uh, silakan Mas Ruli. Terima kasih Pak Albert. Ini jadi untuk pertama kalinya Minapoli presentasi di acara sendiri ya. <laughs> Luar biasa. <laughs> Tuan rumah. <laughs> baik. Oke, bisa terlihat ya. Bisa, bisa. Ya, baik. Uh, terima kasih, uh, Pak Albert, uh, para peserta di dua 2020. Selamat siang. Saya Ruli Setiapurnama, founder dan CEO dari Minapoli. Jadi kita ketahui bersama bahwa aquaculture ya hampir semua orang tahu bahwa aquaculture adalah salah satu sektor produksi untuk pangan yang pertumbuhannya paling cepat di dunia. Ini berdasarkan data dari FAO. Untuk memproduk, tentunya untuk memproduksi kita membutuhkan sarana dan prasana produksi. Nah, kita punya hasil riset dari internal Minapoli bahwa nilai sarana prasarana produksi yang dijual perjualbelikan di Indonesia adalah sekitar 20 triliun atau sekitar 1,5 miliar US$. Nah, masalah utamanya adalah bagaimana kita mengakses sarana prasarana produksi tersebut. Jadi inilah menjadi tantangan yang ingin disolusikan oleh Minapoli. Mulai karena kita tahu bahwa lokasi-lokasi budidaya itu berada ada di di area yang remote ya, jauh dari perkotaan. Tentunya kita perlu jembatan yang bisa mengakses sarana prasarana produksi tersebut. Kita kita perlu tahu bagaimana di mana kita mendapatkannya dan bagaimana kita bisa mendapatkan supplier dengan harga yang kompetitif atau harga yang terbaik. Dan satu hal lagi, mengingat begitu banyak kebutuhan bibar kalau kita mau budidaya ikan lele atau ikan nila, kebutuhannya mungkin lebih dari 10 item atau 10 jenis produk. Nah, disitulah kita akan mencarikan solusinya dari minapoli. Baik, ini solusi dari minapoli. Yang pertama dan menjadi fokus utama kami adalah pasar mina. Pasar mina ini adalah media sarana pemasaran untuk sarana prasarana produksi ya, mulai dari benih, kemudian dari benur, kemudian pakan, artemia, kincir, kemudian nano bubble, kemudian HDP. Jadi semua kebutuhan budidaya untuk ikan dan udang, insya Allah kami sediakan. Selain itu, kami juga ada menyediakan namanya Infomina. Infomina ini media untuk berbagi. Kita tidak memproduksi informasi, tetapi untuk berbagi, silakan uh, semuanya bisa berbagi informasi terkait aquaculture di platform Infomina. Dan Event Mina, ini adalah suatu media untuk publikasi event-event perikanan. Jadi event, jika teman-teman semua punya event perikanan ingin dipublik dipublikasikan, silakan sehingga pembudidaya akan memudahkan untuk mengakses mulai dari sarana, mulai dari informasi dan mulai juga dari event jika ingin mereka ingin bertemu secara online maupun secara offline. Ada 36 kategori tadi seperti saya sampaikan mulai dari uh, alat kerja, mulai dari benih hingga uh, alat pasca panen yaitu seperti styrofoam box, fiber dan lain-lain. Nah, sebagai aplikasi yang berbasis web Minapolis sejauh ini uh, sudah mendapatkan 800 keyword terkait perikanan budidaya atau aquaculture yang berada di halaman satu Google. Jadi ini tentunya akan memudahkan para pembudidaya ketika search di Google dia bisa mendapatkan uh, apa namanya website yang menyediakan. Dan ini sebagian besar 800 keyword sudah ada di Minapoli. Dan sebagian sekitar 200 keyword itu ada di nomor satu Google. Jadi ini akan memberikan kemudahan kepada para pembudidaya untuk menemukan akses terhadap sarana prasarana produksi. Nah, pilihannya mengapa Minapoli? Ya, Minapoli merupakan salah satu ya, ini marketplace pertama yang yang memasarkan input produk dan dengan jumlah dengan item yang sangat banyak sekali saat ini lebih dari 500 produk yang tersedia di Minapoli dan terus bertambah setiap waktunya. Jadi kalau orang harus tadinya harus eh, apa nyari produk ke masing-masing supplier ini bisa ke satu tempat, bisa dapatkan semuanya. Kemudian karena kita bekerja langsung dengan para distributor, para principal, para brand owner sehingga harga yang didapatkan adalah harga yang kompetitif di pasaran. Dan satu komitmen kami adalah memberikan harga yang terbaik, tidak lebih mahal dari harga eh, yang di pasaran. Minimal sama ataupun lebih murah. Nah, dalam 10 bulan terakhir, website kami alhamdulillah telah meningkat tujuh kali lipat visitornya dari awalnya hanya empat ribuan menjadi 27 ribu visitor setiap bulannya. Jadi ini luar biasa. Terima kasih untuk para pembudidaya dan rekan-rekan yang sudah mengakses ke website Minapoli. Nah, untuk customer kami sendiri, sejauh ini, satu tahun terakhir ini, karena baru satu tahun terakhir ini kami mulai menjual produk-produk aquaculture, sana-perasana produksi, sejauh ini sudah ada di 47 kota dan 18 provinsi. Kita pernah kirim paling jauh di barat itu di Medan, dan paling jauh di timur itu ke Halmahera Utara. Kita pernah kirim benur, kita pernah kirim pakan juga ke sana. Berkat dukungan dari para partner, Alhamdulillah kita sudah ada 60 partner lebih yang bergabung, mulai dari perusahaan pakan, mulai dari startup, mulai dari NGO, mulai dari supplier, hampir semua supplier bergabung dengan Minapoli. Nah, selain itu, kami juga punya layanan-layanan lainnya, seperti podcast Mina, ini tempat kita untuk mendengarkan Secara santai, ya. Jadi, kalau teman rekan-rekan ingin berbagi secara santai dan juga tidak hanya santai, tetapi kita bisa berdiskusi lebih dalam terkait dengan uh, bisnis aquaculture. Beberapa waktu lalu, kita juga uh, menampilkan salah satu, uh, apa namanya, salah satu artis yang masuk ke dalam dunia aquaculture, khususnya untuk ikan hias, yaitu uh, Sir Senavia Dan juga, para praktisi, teman-teman bisa lihat sendiri, mulai dari ada Dr. Romi ada Profesor Edward Danakusuma atau ada Bap Bapak Fauzan dari Skirting, itu pernah menjadi narasumber podcast Mina dan pokok siapapun yang ingin menjadi narasumber dan ingin berbagi ilmunya kami tunggu ya. Nah, berikutnya adalah bincang mina. Nah, bincang mina ini idenya di masa pandemi ini mengingat forum offline itu sulit sekali dilaksanakan, maka kami menginisiasi bincang mina adalah forum online untuk kita berbagi, berdiskusi bersama dengan para pelaku usaha aquaculture. Dan saat ini kita sudah berjalan, kalau tidak salah sudah enam kali, dan hari Jumat ini kami akan mengadakan bincang mina kembali yaitu bersama INVE menghadirkan narasumber dari INVE Thailand dan juga dari Spain. Ya, dari Spanyol. Nah, ini ada program splash Hill setiap bulannya, jadi para pembudidaya jangan ketinggalan untuk ikut Splash Sale karena di sini kita memberikan program dengan harga-harga yang terbaik eh, di bulan tersebut. Dan eh, kemarin juga kami telah melaksanakan Splash Sale yang memberikan harga terbaik sepanjang tahun pada tanggal 12 Desember ya, 12, 12 Tentunya Minapoli tidak bisa berdiri sendiri, kita perlu bersinergi dan berkolaborasi dengan banyak pihak, kita berkolaborasi dengan teman-teman dari komunitas startup perikanan, kita bikin gerakan belanja ikan dari rumah, kita juga bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan merangkul para startup juga untuk uh, menginisiasi ya gerakan milenial bertambah yang disambut dengan pengembangan klaster budidaya udang generasi milenial yang saat ini berada sedang dibangun di Balai Situbondo dan juga di Balai Jepara. Kemudian uh, kita juga terlibat dengan banyak event mulai dari Indo Aqua tahun 2018, 2019. Kemudian di GVIS seperti ini kita sudah selenggarakan tiga kali, uh, ICAI yang diselenggarakan oleh MAI, dan juga kita uh, terlibat dalam untuk Asian Pacific Aquaculture 2021 yang rencananya akan diselenggarakan bulan September nanti di Surabaya. Dan kami juga uh, turut berpartisipasi dalam pengembangan uh, pengembangan website untuk inovasi seaweed di Indonesia, Tropical Seaweed Innovation Network yang juga nanti tanggal 20, minggu depan ya, 21, kalau tidak salah akan mengadakan webinar online terkait uh, Tropical Seaweed Innovation Network. Oke, okay. Sorry, agak delay. Sorry, saya harus back ke belakang. Ya baik. Ya, melanjutkan yang tadi. Jadi apa yang kita lakukan tadi? Kita menyediakan marketplace, menyediakan platform informasi, platform publikasi, bersinergi dengan banyak pihak. Ini adalah bentuk kami dalam menjalankan misi kami. Yaitu pertama tentunya kita ingin bersinergi, memperluas, memperkuat jaringan aquaculture di Indonesia sehingga lebih banyak sinergi, lebih banyak kolaborasi yang lebih baik lagi. Dan yang kedua kita ingin mendukung, mensupport dari para pembudidaya ikan dan udang dimanapun berada dengan memberikan kemudahan akses bagi mereka dan tentunya dengan layanan berbasis web yang bisa diakses dari mana saja teman-teman pembudidaya bisa mengakses lebih cepat lebih efektif dan lebih efisien apalagi kalau bisa mendapatkan harga yang lebih kompetitif dan inilah yang kami visi kami kami ingin memiliki jaringan aquaculture yang terluas jaringan aquaculture yang terluas di Asia Pasifik. Kenapa Asia Pasifik? Karena 90 produksi aquaculture dunia berada di Asia Asia Pasifik. Dan kami kami dengan dengan adanya platform ini menjadi jembatan kami untuk kami menghadirkan jaringan aquaculture terbesar di Asia Pasifik. Dan kita mulai dari Indonesia. Nah. Para peserta Digifest 2020 sekalian, mungkin yang cukup berbeda dari Minapoli dengan kebanyakan startup lainnya. Kami hadir dari industri. Sebagian besar pelaku startup hadir dari teman-teman yang berprofesi atau memiliki background IT ataupun teknik. Nah, kenapa kami hadir masuk ke dunia startup juga? Karena Minapoli ini tidak hanya sebagai sebuah inovasi ataupun teknologi digital, tetapi kami ingin menghubungkan orang mensinergikan dan berkolaborasi bersama dengan para pelaku usaha di bidang akuakultur. Karena dengan kita bersinergi dan berkolaborasi bersama, kita bisa membangun masa depan akuakultur Indonesia yang lebih baik. Sekian dari kami. Terima kasih Bapak Moderator atas waktunya. Jika ada yang ingin kontak kami, silakan melalui halo.minapoli.com. Di sini juga ada nomor HP kami, 0811 1138 168. Kami base-nya di Bogor. Kembali ke Pak moderator. Terima kasih semuanya. Thank you, Mas Uli. luar biasa ini Minapoli ya dari perkembangannya dari tahun ke tahun dan saya menyaksikan sendiri saya waktu itu coba uh, keyword tertentu gitu ya langsung muncul di atas uh, Minapoli link-nya gitu ya. Ini luar biasa. Nah, uh, kita tahu bahwa information is king ya yeah, and knowledge is power. Nah, uh, jadi kalau akses informasi itu berharga sekali gitu ya. Nah, ini oleh karena Masuli semua kita bisa ada di sini juga gitu ya Nah ini kita lanjut Thank you Masuli kita lanjut kasih, ke mas. yang ke-7 dengan Mbak Utari nih general directors of Aruna langsung nih Nah Aruna kita udah tahu ya bahwa ini adalah integrated fishery e-commerce gitu nah ini Mbak Utari sudah hadir di sini ya. ya silakan selamat siang Mbak Utari silakan waktu dan tempat langsung saja Uh, terima kasih atas kesempatannya. Um, sebentar saya akan share uh, terlebih dahulu. Oke, okay, uh, perkenalkan nama saya Utari. Saya adalah salah satu co-founder dan general director dari Aruna. Aruna kami, uh, kalau tadi kita udah banyak uh, membicarakan soal uh, agriculture. Aruna sendiri kami perusahaan teknologi yang berfokus di bidang uh, perikanan tangkap. Uh, jadi, uh, kami juga ingin mendukung visi pemerintah untuk menciptakan ekonomi inklusif yang berbasis maritim. Hmm, sebentar. Oke. Okay. Uh, sebentar, sepertinya saya harus ganti. Oke, okay, nggak apa-apa. Kita tunggu. <tuh> ya. Uh, oh, udah enggak okay. menggema ya suaranya? Sedikit. Oke. Okay. Oke, okay. nah, um, jadi kami adalah perusahaan teknologi. Uh, basisnya berfokus di bidang kelautan dan perikanan. Uh, Aruna punya misi untuk menjadikan laut sebagai sumber kehidupan yang lebih baik untuk semua, uh, atau kita sering uh, kampanyekan laut untuk semua. Uh, kami berdiri di tahun 2016 dan uh, masih uh, berjalan hingga saat ini. Indonesia, kalau kita berbicara soal perikanan tangkap, salah satunya punya potensi yang juga cukup besar, tapi berbanding terbalik dengan kehidupan nelayan dan masyarakat pesisir dalam, sepuluh, dalam beberapa tahun terakhir, bahkan masyarakat yang hidup di pesisir menyumbang 25% untuk kemiskinan secara nasional. Dan kalau misalnya dianalisa sebenarnya ada banyak sekali permasalahan di industri ini seperti rantai supply chain, data management, dan juga quality control. Jadi yang Aruna lakukan uh, simpelnya adalah kami fokus kepada market, kami menciptakan demand untuk kelompok nelayan uh, dengan uh, aplikasi yang kami buat menghubungkan kelompok nelayan langsung kepada customer dan kalau untuk saat ini masih sekitar 80% customer-nya adalah ekspor market dan 20% uh, ada di uh, pasar domestik. Di dalam komunitas nelayan yang ada di, di Aruna sendiri, kami juga bekerja sama dengan pemuda-pemuda pesisir yang kami beri nama Local Heroes Kemudian, ada kelompok nelayan, dan juga ada ibu-ibu atau wanita-wanita pesisir yang kami ajak untuk bekerja menjadi wanita yang memproses hasil laut untuk menambahkan value added ke dalam produknya sebelum akhirnya dijual. Ini adalah beberapa aktivitas yang kami lakukan, seperti melakukan pelatihan soal sustainable fishing, mengajarkan soal quality control, dan lain-lain. Ini adalah beberapa gambar uh, kelompok nelayan kami seperti di Papua, di Kalimantan dan juga di Sulawesi. Nah, selain itu kami juga memiliki aktivitas bersama masyarakat pesisir sesuai dengan misi kami. Jadi uh, kita membuat kegiatan-kegiatan bersama anak-anak di pesisir seperti nonton bareng, lomba mewarnai, kemudian pemeriksaan kesehatan gratis dan lain-lain untuk uh, memastikan bahwa masyarakat yang tinggal di pesisir juga punya kesempatan yang sama dengan kita yang ada di kota dan punya akses yang baik. Karena kebetulan untuk lokasi yang menjadi kelompok nelayan Aruna kebanyakan berada memang di daerah 3T. Selain itu, kami juga memiliki traceability data, hasil-hasil produk yang dipasarkan melalui Aruna bisa dicek nelayan yang menangkapnya siapa, lokasi penangkapannya di mana, alat tangkap yang digunakan apa. Ini untuk menunjang sustainability, sustainability fishing dan juga traceability saat ini kita sudah berjalan di 31 titik di 20 provinsi di Indonesia dengan eh, tadi 80 persen komoditasnya kebanyakan adalah ekspor seperti kepiting rajungan, kepiting bakau, lobster dan beberapa ikan ikanan. Eh, ini adalah beberapa komoditas yang ada di Aruna. Selain itu juga kita berkolaborasi dengan beberapa kementerian seperti Kementerian Desa dan KKP tentunya juga Kominfo untuk melakukan sosialisasi terkait adanya Aruna untuk nelayan-nelayan. Selama masa pandemi kami juga mulai bekerja sama dengan platform e-commerce yang ada untuk memasarkan hasil tangkapan nelayan di pasar domestik karena yang seperti yang kita ketahui jumlah konsumsi seafood di Indonesia masih kalah jika dibandingkan negara lain. Lalu juga dengan Digivis kita mengkampanyekan uh, makan ikan itu sehat uh, bersama startup-startup perikanan lainnya untuk uh, mengajak masyarakat uh, lebih aktif lagi mengkonsumsi seafood dari uh, negara sendiri. Dan ini beberapa uh, testimoni dari nelayan-nelayan kami di Kalimantan dan juga di Papua dari hasil uh, internal research yang kami lakukan kami menemukan adanya peningkatan pendapatan yang dialami oleh nelayan sebelum dan sesudah mereka bergabung menjadi nelayan Aruna sebanyak 3 hingga 12 kali lipat dan secara income secara keluarga juga meningkat karena ibu-ibu atau istri yang sebelumnya uh, tidak punya pekerjaan juga mendapatkan uh, pemasukan tambahan. Uh, ini sempat beberapa kali saya share bahwa setiap negara punya keunggulannya masing-masing. Cina dengan keunggulannya sebagai negara manufaktur, mereka punya global teknologi company bernama Alibaba. Thailand dengan keunggulannya di pariwisata, mereka punya global tech company bernama Agoda. Dan mimpi kami di Aruna sebagai negara maritim menjadi global tech company di sana yang membawa keunggulan Indonesia ke negara lain. Uh, itu aja sih kalau presentasi dari saya kami terbuka untuk kolaborasi dan jika ada pertanyaan silakan terima kasih thank you thank you sekali lagi untuk Mbak Utari presentasi yang luar biasa ini salah satu startup yang melesat uh, dasyat gitu ya ini sudah dapat pendanaan seri B ya Mbak Utari uh, ya? baru pre series tahun ini oh siap siap thank you thank you Nah setelah ini yang Mbak Utari jangan kemana-mana dulu ya. Nanti yang mau nanya silakan bisa lihat di kolom chat untuk link untuk mau bertanya kepada Mbak Utari dan kawan-kawan yang tadi sebelumnya. Untuk startup terakhir silakan nanti Mbak Mas Abdul sudah ada di sinikah dari Indo Fishery ini e-commerce untuk nelayan dan pembudidaya. Ya ada sudah bergabungkah di sini Mas Abdul? Hamid. Oh, sudah ada ya. Selamat siang Mas Abdul Hamid. Thank you Ma Mbak Utari. Silakan uh, Mas Abdul Hamid waktu dan tempat. Dipersilakan. Dari Indofisury ya. CEO Indofisury. Silakan. Suaranya belum masuk, Mas. Suaranya belum jelas? Sudah, sudah masuk suaranya, Pak? Sudah-sudah, silakan Pak. Indofisri, silakan. Baik, selamat siang teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi perkenalkan, nama saya Abdul Hamid, saya dari Indofisri.id. Jadi kita merupakan sebuah platform, jejak platform yang memang kita ingin mengkonekkan antara nelayan dan pembudidaya dapat dengan mudah menemukan customernya. Jadi berlatar belakang saya sebagai nelayan, lahir di Kabupaten Rembang, di Jawa Tengah. Jadi melihat banyak ketidakadilan, banyak melihat eh, ketidakpuasan dengan sistem yang sekarang berkembang di sektor pesisir. Jadi membuat saya bersama dengan dua rekan saya membuat sebuah platform digital yaitu Induksi.ID. Nah, memang Induksi.ID sendiri eh, kita berdiri tahun 2019 tepatnya bulan Mei eh 2019 ya bulan Mei eh, hingga saat ini kita menyoroti tiga isu yang memang menjadi salah satu isu sentral yang ingin kita selesaikan. Yang pertama tentu kita ketahui bahwa saat ini eh, tengkulak atau dengan atau buyer atau trader itu banyak eh, menaikkan harga selama proses eh, transaksi di masing-masing lantai distribusi. Sehingga apa sih akan konsumen itu tidak memiliki pilihan lain selain mereka mendapatkan ikan dengan harga yang tinggi dan juga kualitasnya kurang terjaga. Selain itu, isu yang kedua yang kita lihat bahwa memang di daerah saya, di daerah pesisir itu banyak penggula-penggula besar yang memberikan pembiayaan di awal. Sehingga pastinya nelayan tidak memiliki hak secara penuh untuk menjual hasil tangkapannya. Nah, di, sisi itu, di sisi konsumen, mereka akan kesulitan mendapatkan ikan dengan harga, dengan harga yang terjangkau, dengan kualitas yang terbaik, kalau tidak langsung dari nelayan. Maka mereka ada keterbatasan eh, di dalam waktu yang tidak efisien. Nah, makanya melalui platform digital kita, Indovisory membuat sebuah platform digital yang memang kita ingin memudahkan sistem pemesanan agar ikan dan eh, seafood hasil tangkapan dari nelayan dapat dinikmati secara langsung oleh konsumen kayak gitu. Nah, keunggulannya melalui platform kita, teman-teman, jadi kita uh, yakin hanya dengan empat kali klik ikan yang kita pesan melalui platform kita itu bisa sampai ke rumah. Jadi nggak perlu ribet, uh, hanya download melalui Play aplikasi kita nanti bisa milih mau ikan segar, silat dan sebagainya nanti uh, hanya dengan Nah, saat ini Indofusi.id kita bergerak di B2B, B2B dan juga B2G. Kalau uh, dari kapasitas market memang kita lebih memiliki positioning atau kita memilih untuk fokus ke area B2C. Karena kita ketahui bahwa ada teman-teman dari Aruna yang sudah banyak mengkritik uh, mengkrit pasar-pasar B2B, ada teman-teman teman dari Evisery, dan teman-teman lain yang memang sektor B2B menjadi salah satu market leader dari teman-teman akhirnya kita memposisikan uh, segera development ke depan kita memang fokusnya ke sektor B2C kayak gitu. Nah, uh, saat ini memang uh, kita sekitar 60% memang revenue kita dari B2C dan juga kita juga membuka B2P tapi tidak tidak terlalu memfokuskan ke arah sana. Nah, saat ini uh, industri IT sendiri uh, bisa di next Pak. Kita E, kalau di b kita membuka sistem agen dan juga reseller. Jadi kalau sistem keagenan itu memang kita membuka sistem e, yang sudah terkonek. Insya Allah tahun 2021 kita nanti akan rilis aplikasi kita yang versi kedua. Yang memang itu memudahkan mitra-mitra e, kita dalam e, menjual e, hasil, hasil tangkapannya. Dan juga memudahkan konsumen-konsumen itu -konsumen memilih hasil tangkapan ikan-ikan yang terdekat itu menjadi salah satu develop yang sudah kita develop 6 bulan ke belakang Insya Allah nanti kalau tidak ada kendala Bulan Januari nanti sudah rilis sistem aplikasi kita yang versi keduanya Nah saat ini kita sudah ada di 16 titik agen atau mitra yang ada di e, kota Jawa Tengah Kita ada di Wonosobo, kita ada di Magelang, Semarang dan beberapa area lain Jadi kita mengembangkan sistem kemitraan yang positif supaya apa? Supaya iklim e, ekosistem bahari yang ada di laut itu bisa menyebar meluas dirasakan oleh semua orang jadi kayak gitu nah kita juga sudah membuka Open reseller untuk setiap agenda sistem marketing kita kita sudah mempunyai lebih dari 2000, -2000 pengguna aktif di aplikasi kita dan juga banyak grup yang sudah kita capai nah terakhir di era-era pandemi seperti saat ini memang kita lebih main ke sektor bijuji untuk beberapa tahap kemarin kita membuka kolaborasi dengan Grab Indonesia dengan beberapa dinas kementerian ke provinsi Jawa Tengah jadi beberapa uh, sektor seperti bantuan sosial seperti bantuan sosial provinsi Jawa Tengah covid kita produk-produk seafood kita masukkan melalui kita terus uh, kayak kemarin waktu awal-awal covid memang kita membina perhatian lebih ke tenaga nakes kita kolaborasi dengan Grab Indonesia dan juga uh, dinas kementan Bendahara Provinsi Jawa Tengah. Jadi kita buat kolaborasi supaya apa? Supaya waktu awal awal COVID kemarin nelayan tidak bisa nelayan tidak bisa menangkap tangkapannya, mereka melaut tapi TPI sepi. Akhirnya tangkapan 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 itu kita coba menjadi salah satu produk yang memang uh, itu bisa bisa kita gunakan untuk kolaborasi yang lebih luas lagi. Jadi untuk kendala nelayan tidak men tidak tidak bisa menjual hasil tangkapannya selama covid kemarin alhamdulillah di beberapa daerah di Semarang Rumah, kemarin sudah terselesaikan beberapa produk kita ambil lalu kita ambil menjadi produk yang sudah memiliki edit uh, added value yang lebih baik. gitu uh, mungkin uh, itu kalau dari industri.id sih kita kita hanya ada 4 set set karena memang kan waktunya cuma sepuluh menit mungkin nanti kita bisa berbanyak di diskusi aja thank you terima kasih uh... saya kembalikan ke moderator Thank you, thank you Mas Abdul. Ini singkat, padat, dan jelas ya untuk uh, Indo Fishery. Nah ini kebetulan uh, saya diinfo sama host kita sama Mas Ruli, kita masih ada waktu ya untuk tanya jawab sekitar 10 menit, habis itu kita lanjut ke farmer uh, showcase ya. Nanti ada lima, showcase yang akan kita lihat dari petambak ataupun petani yang terimpact daripada startup-startup yang melakukan inovasi nah sebelumnya ini ada beberapa pertanyaan yang kita bisa lihat, wah ini cukup banyak nih ada 12 ya, kita lihat apakah bisa habiskan semua, oke untuk pertanyaan pertama ini dari Mbak Aulia Rahmawati, ya. yang pertama Banu, untuk Banu nah ini teman-teman di Banu apakah ada? Nah, ya, ada pertanyaan ya, Pak. Eh, KWH atau konsumsi listriknya berapa ya untuk micro bubble ini dan PO yang bisa didapat eh, sampai berapa ppm silakan eh, dijelaskan, Pak. Ya, terima kasih Mbak Aulia Rahmawati pertanyaannya. Suara saya kedengaran ya, Pak ya? Jelas, jelas, sound and clear. Iya, hmm. iya, thank you. Jadi untuk konsumsi listriknya, jadi untuk KWH-nya sendiri eh, kami ada dua alat Dua jenis alat yang untuk pertama itu untuk kolam kami, um, riset kami adalah 4 kali 4 meter, yaitu kolam yang kecil itu menggunakan uh, alat atau pompa dengan 85 kWh seperti itu. Kemudian kalau misalnya untuk kolam yang sedikit besar, kami uh, menggunakan alat dengan konsumsi listrik 165 kWh seperti itu. Itu untuk kolam sekitar 8 kali 8 sampai 10 kali 10 seperti itu. Do, yang DO nya, ya ini. DO nya yang sudah dapat bisa sampai beberapa Jadi kalau berdasarkan um, riset kami, um, bisa meningkat uh, yang sesuai sensornya ya. Jadi sensor dari IOT nya itu bisa meng, uh, menghitung atau misalnya mengset standarnya itu berapa. Jadi dia bisa di-customize. Kalau misalnya per kolam kan juga berbeda beda ya kondisinya. Ada yang mungkin dia uh, optimalnya DO nya berapa tergantung intensitas uh, intensitas apa tebarnya seperti itu. Jadi kalau misalnya riset kami di ikan nila itu dari 3 parts per million bisa jadi 7 parts per million. Jadi meningkat 4 ppm seperti itu, Mbak Ulia. Terima kasih. Baik, Mas Albert. Oke, okay, saya coba ambil alih sebentar ya. Sorry, sorry. Oh iya, What udah masuk lagi. Oke, okay, oke, okay. oke. Okay. Nah ini, sorry tadi ke uh, tutup suaranya. Nah ini izin bertanya. Nah ini memang tidak ditujukan kepada hanya satu uh, startup, tapi ada beberapa startup mungkin yang bisa menjawab karena ada kemiripan ya. Jadi ada beberapa, ada berbagai alternatif pilihan. Farm management tools. Kami ini pembudidaya, ayo Pantin, lele nila. Mana yang tepat untuk kami? Nah, ini kebetulan uh, tadi ada beberapa yang mungkin bisa boleh menjawab, silakan. Karena tidak ditujukan kepada satu nih, tapi ada beberapa memang startup yang tadi memiliki fitur farm management tools ini. Boleh dari Segara atau Jala ya? Ya, Man boleh Segara ya. atau Jala, silakan. Thank you Mas Uli, Segara atau Jala? Oh ya, mungkin. Halo, halo. Ya, silakan masuk Mas. Mas mungkin um, mulai dari saya. Oke, okay. uh, terima kasih atas pertanyaannya. eh uh, Sebenarnya untuk Farmation Tools, uh, kita ini kalau untuk segara, uh, kita itu masih sekarang lagi fokus ke udang walaupun sebenarnya sih kita lihat sebenarnya uh, kita sih sebenarnya rencana ada pin, rencana ngelihat ke budidaya air tawar patin lele nila dulu ya kita pengen tahu sebenarnya apa similarity-nya antara manajemen budidaya udang dan air air tawar ini apakah mirip atau berbeda gitu tapi untuk sekarang sih kalau misalnya apa yang tepat ya soalnya kalau kalau gini kalau dari segara sendiri sih kita itu mungkin saya cerita sedikit mengenai fiturnya kalau kita itu lebih fokus ke terintegrasi dan ke kita itu lihat di dalam lapangan itu kan semua orang belum tentu semuanya punya laptop ya bawah-bawah keliling-keliling yang dimana kita lihat kalau di lapangan itu kita lihat semuanya yang pasti punya mobile phone jadi mobile apa hp jadi, kita lihat semuanya itu uh, pakai mobile phone. Jadi, kita lihat kalau di dalam lapangan itu uh, kita tuh lebih fokus ke mobile app-nya, karena supaya lebih kolaboratif, mereka tuh bisa input mulai dari jadi semua itu terintegrasi, mulai dari gudang, terus pemakaian pakan, pemakaian uh, obat-obatan, probiotik, dan lain sebagainya, pengecekan kualitas air, sampai pengecekan anco. Itu juga kita rekam semua, sampai misalnya pertumbuhannya uh, seperti apa, itu juga kita kita rekam. Tapi kalau untuk... Uh, sekarang ini untuk yang pertumbuhan udangnya semua segala macam itu kita emang masih fokus ke udang karena uh, kebetulan kita belum sempat uh, tap in ke yang aquaculture uh, community lain ya tapi uh, kalau mungkin misalnya ternyata uh, ini mbak atau mas Berti ini pingin bertanya-tanya mengenai uh, aplikasi kami sendiri juga bisa uh, siapa tahu ada kemiripan dan ternyata bisa diimplementasikan juga di tambaknya Uh, jadi boleh sih, uh, mungkin ternyata bisa dipakai juga ya, juga uh, tidak bertukar kemungkinan lah, begitu sih ya itu mungkin jawabannya thank dari saya. you, thank you Mas Jason mungkin uh, Mbak Liris bisa bantu dari JALA ya Pak Ya uh, uh, Jadi untuk uh, alternatif pilihan untuk ikan air tawar, uh, kebetulan memang dari jala sendiri masih berfokus di udang. Nah untuk yang ikan air tawar setipatin lele dan nila, mungkin sebenarnya uh, lebih ke efisien ya Pak ya. Nanti mungkin bisa ditanyakan sama sekali mungkin. Oke, okay. okay, okay. <laughs> tapi kalau misalkan dari jelas sendiri, untuk uh, ikan air tawar mungkin uh, dalam tahun ke depannya uh, jadi dinantikan saja uh, akses fitur farm managements kami yang uh, yang cukup lengkap, dari segi uh, manajemen budidayanya, manajemen keuangan, manajemen stock inventory yang ter... Uh, uh, Ter, uh, apa namanya bisa didownload secara otomatis juga uh, dan bisa dijadikan sebagai acuan untuk laporan budidaya. Nah uh, mungkin bisa ditunggu uh, di tahun depan. Uh, mungkin kalau yang sekarang sudah ada di ikan air tawar itu mungkin uh, bisa saya ke mas Galih mungkin. Thank you, thank you, uh, Mbak Liris. Saya juga mau makin kalau ada nih untuk diwakili di ya. Uh, silakan dari evisory. Mungkin ada Mas Galih. Halo, Mas Galih. Halo, Ya, uh, betul. Kalau di kita, jadi sistemnya karena tadi, sih, uh, kebutuhannya adalah eh, apa? Nyambung dengan evisery feedernya kita. Jadi, eviserynya eh, feeder kita kan ngeluarin pakan dari situ uh, juga. Pada akhirnya, uh, para pembudidaya akan menginginkan, uh, ya, biasalah. Kalau di pembudidaya ikan, gitu, mereka secara manual, bahkan di uh, apa, pembudidaya kami ada yang menuliskan itu apa berapa kilo makannya di batu gitu jadi uh, apa namanya it, jadi nggak kerekord dengan baik dan benar nah uh, dengan pakai Evisory feeder itu udah otomatis uh, ngelihat di di apa namanya di di aplikasinya berapa kali banyak mak uh, makannya terus uh, sampai ke ya tadi farming management Sistemnya juga ada jadi kita juga open buat buat, buat uh, apa namanya Nah, segala macam ya gitu. Jika ada kebutuhan untuk jauh lebih uh, detail lagi pertanyaan mengenai uh, farming management system ini, monggo dipersilakan saya uh, kontak saya aja. Uh, nanti kita bisa ngobrol jauh, uh, lebih banyak di luar ini. Thank you Mas Gali. Jadi Japri aja langsung ya kalau betul, ada betul, yang, betul, yang tanya ke Mas Gali maupun Mas Jason maupun Mbak Liris tadi. Oke okay, pertanyaan terakhir nih, karena waktu juga akan memisahkan kita dari Mas atau Mbak Aki gitu ya. Untuk Aruna nih kalau ini Aruna ya langsung eh, kepada Aruna apakah bisnis atau customer di luar sudah meminta traceability pakai device atau alat apa di kapal nelayan untuk traceability B, sendiri atau dari pemerintah. Nah, ini langsung untuk Aruna Mbak Utari masih ada di sini Mbak Utari? Terima kasih <tuh> untuk pertanyaannya. Uh, terkait pertanyaan apakah di customer luar sudah meminta traceability jawabannya iya karena banyak negara yang sudah mulai concern terhadap um, sustainability fishing dan juga traceability jadi itu uh, jadi satu faktor yang penting um, yang ke yang kedua untuk uh, tadi alat yang digunakan kita ada develop alat alat sendiri sih untuk di internal untuk traceability. untuk penggunaan dananya sekarang masih sebagian besar pakai dana internal, tapi ada beberapa juga yang mungkin ikut program pemerintah atau misalnya ada ada dari NGO gitu yang kerjasama, tapi masih sebagian besar masih menggunakan dana internal yang ada di Arun. Oke, okay, thank you, thank you untuk Mbak Utari. Oke, okay, Mas Suli, ini waktu sudah Tik, tik, tik terus gitu ya? Ya, lanjut. Ya, Terima kasih. Iya, ya. <laughs> lanjut ke sesi berikutnya ya, Mas? Ya, untuk famous showcase ya. Terima kasih untuk rekan-rekan uh, startup, delapan rekan startup yang sudah berpartisipasi untuk presentasi. Uh, well done, keren-keren banget gitu ya. Milenial semua, masa depan cerah gemilang gitu ya. Di dunia perikanan ada harapan untuk Indonesia lebih baik gitu ya. Nah, ini kita mau lanjut ada farm showcase ini. Nah, sekali lagi saya mohon maaf ada beberapa chat juga pertanyaan mungkin karena waktu tidak bisa dijawab e, semuanya. Nanti bisa japri langsung ke apa namanya masing-masing yang berkaitan atau mungkin nanti habis sesi yang kelima ini ada Q&A. Bisa tanya juga pas sesi yang Q&A setelah Lima petani kita yang akan e, melakukan showcase. Yang pertama ini dari Subang ini. Pak Kawadi ini. Itu petambak udang. Dari Subang. Apakah ada di sini atau ada videonya? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Carwadi, asal dari Logon Kulon, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Saya berkiprah di Udang Paname dari 2012 dan alhamdulillah sampai sekarang saya mempunyai lahan 17 hektar dengan 45 kolam dengan kapasitas produksi 18 ton per hektar. Alhamdulillah tahun 2018 ada tim dari Episeri datang ke rumah dan kita berkenalan, kita banyak mengetahui masalah produknya dan alhamdulillah 2018 akhir, kita mulai uh, order, gitu. Jadi, kita sebagai petani tambak, ya. Jadi, selalu uh, pengen mencoba dengan hal-hal yang berteknologi baru. Karena saya yakin yang namanya teknologi, Insya Allah bisa meningkatkan hasil dari uh, tambak kita, gitu. kita menggunakan produk episeri udah hampir 2 tahunan ya produk episeri yang kita gunakan yaitu otopidar dan sekarang kita dari 5 otopeder sekarang alhamdulillah kita menggunakan udah 15 unit otopeder gitu. Ya. Jadi otopi dari ini banyak yang manfaatnya ya. Jadi kita pertama kita ke pakan lebih efisien. Kedua itu jadi peningkatan dari ADG ya. Jadi kita yang sebelumnya ADG cuman mentok di 2,5 sampai 3 sekarang bisa sampai 3,5 sampai 4 ya ADG-nya. Terus kemudian jadi peng apa si udang lebih rata dan yang lebih itunya lagi jadi si apa efisien waktu juga gitu jadi ke uh, panen lebih cepat gitu yang tadinya sampai empat bulan sekarang tiga bulan setengah kita udah bisa size kepala tiga gitu nah cuman kan jadi otobir ini menggunakan ada yang besi, ada yang lain-lainnya ya. Jadi kita kalau ditambak otomatis air asin. Jadi kita ke komponen dari e, uh, ini suka karat gitu. Nah itu jadi kelemahannya. Jadi paling ya kita nanti apa setiap ada kesulitan itu kita menghumi dari tim episeri sendiri gitu. Alhamdulillah kita setelah perkenalkan dengan EP seri ini EP -seri juga akan bergabung bekerja sama dengan produk dari disinfektan yang mana itu produk yang namanya Aqualisan dan Alhamdulillah kita udah hampir satu tahun ini kita coba dengan dua periode dan Alhamdulillah dari penggunaan Aqualisan ini kita bisa mencegah dari WFD kita bisa mencegah juga dari wet spot dan alhamdulillah sekarang yang lagi gencar-gencarnya dengan IMS kita dengan akualisan ini bisa ditanggulangi gitu. Ya, jadi alhamdulillah kita juga sama teman-teman petambak khususnya yang ada di Subang dan umumnya yang ada di Indonesia, ayo kita coba menggunakan pakan otopidar dari EP seri ini karena saya yakin akan terasa lebih hemat, terasa efisien sehingga dengan penghasilan kita akan terus bertambah gitu karena dengan tepatnya panen, ukuran size besar otomatis biaya produksi akan terpangkas juga gitu Oke, terima kasih untuk petani ini dari episode ya. Yang lanjut sekarang ini rekan kita yang saya sudah kenal lama ini uh, Mas Jerry ini CEO Bak, Nah, ini pelaku juga. Silakan Mas Jerry sudah bergabung? Mas Jerry, oh, oke, langsung Mas Jerry. Motor dan tempat si Oven ya. Mas Jerry, mic-nya belum di unmute seperti. Mic-nya Mas Jerry? Mas Jerry. Halo Mas. Masih Bisa. di unmute. Nah, sudah, sudah. Yep. Silakan, Mas Dewi. Uh, baik, Mas Albert. Terima kasih. Yes, kali ini saya izin cerita tentang nakal-nakal dikit, bikin tambak di kompleks perumahan. Uh, kita sebut tambak udang urban, ya. Ada beberapa alasan kenapa jadi tambak udang urban ini hal-hal uh, seperti robs, kemudian. Uh, cuaca yang tidak menentu atau konflik sosial dan lokasi ini sepertinya tambah udang urban punya masa depan. Kemudian kita adopsi, kemudian tetap tetap seperti tambak di lahan biasa, kita mengadopsi teknologi. Nah untuk untuk di lahan urban, ini yang paling tepat adalah, ya. halo mas, resurkan, eh. Sistem ras. Kenapa sistem ras? Karena problem utama di pertambakan, di kompleks tetangga tetangga kita pasti akan ada limbah. Ini harus kita kendalikan. Limbah, it, uh, limbah tetangga sekitar maupun limbah sebenarnya untuk peta petambak sendiri. Ada dua model. Umumnya sistem ras ini baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Secara garis besar, manajemen teknologi bersih yang kita sebut di tambak urban ini mengantisipasi tiga manajemen: manajemen air, manajemen air, manajemen limbah. Ada kesulitan baru ketika kita memindahkan air asin atau air payau itu dari sumber tambak konvensional ke kompleks yang jauh dari pesisir air payo ini menjadi punya nilai, punya harga, tidak lagi seperti waktu kita di lahan kita sesuka kita ganti air tambah air. Kalau kali ini airnya bernilai seperti air kemasan, jadi harus hati-hati untuk penggunaan air payo itu sendiri. Sehingga teknologi RAS ini yang mensirkulasi air akan sangat cocok untuk kita pakai di urban. Selanjutnya tetap seperti sama ditambah Tambak budidaya lahan konvensional kualitas air tetap kita kontrol plus uh, bahan tambah untuk menstabilisasi air itu kembali molase dolomit laut dan pakan itu sendiri kemudian masuk nanti ada uh, manajemen energi teman-teman di fenamak itu berkelakar ini menggunakan sistem pras ini sangat kemungkinan Uh, udangnya makan makan setrum bukan lagi makan pakan jadi kemungkinan besar sistem RAS itu akan menggeser biaya terbesar di budidaya dari pakan menjadi energi artinya perlu menjadi perhatian manajemen energi itu sendiri di kita coba rancang sistem RAS plus penjadwalan aktivasi ini akan memudahkan uh, keterbatasan kalau di rumah-rumah itu ada batasan kilowatt hour Plus manajemen limbah. Ini tidak hanya limbah padat maupun limbah terlarut yang harus kita olah baik secara ketika kita memilih tebar padat tinggi, limbah padatnya itu juga akan meningkat dengan sendirinya, laju feces akan meningkat. Namun airnya harus kita kembalikan. sebuah sistem resirkulasi di sini terdapat beberapa gambar teman-teman sedang mengolah limbah mengaktifkan sistem aerasi dengan uh, fanjet kemudian menghandle uh, energinya sayangnya kan kita belum ketemu solusi yang bisa uh, cocok di kolam kecil mudah-mudahan nanti teman-teman startup ada yang siap-siap untuk feeder untuk skala urban ya nah lalu sebenarnya dampak Pemanfaatan tambak udang berubah itu apa sih? Kita yakin uh, tampaknya itu akan lebih ke pendekatan ekologi, secara biosekuritinya lebih lebih baik. Kita tidak bicara lagi uh, perpindahan kepiting jadi masalah di tidak lagi bicara tentang rembesan kolam tetangga masuk ke kolam kita, kemudian. Uh, kita bisa menghindari kriminalisasi polisi karena kita buang limbah ke laut atau ke sungai langsung karena dianggap tambak uh, limbah udang lambak udang itu berbahaya. Jadi ada beberapa pendekatan uh, dampak yang akan muncul ketika pemanfaatan teknologi di tambak udang urban. Kita sebut biosikulitas yang lebih baik. Kemudian hemat air, artinya air ini bisa dikondisikan untuk diresurkulasi kembali dan digunakan buat siklus-siklus berikutnya. Kemudian pengendalian energi dan kemudian pengendalian limbah itu sendiri. Tapi ada tantangan. Tantangan pas saat kita jalan yang tidak kita terlalu konsen salinitas rendah. Saat kita e, jalankan dengan tambak urban tanpa atap atau outdoor, air hujan itu akan membuat menetralisir salinitas. Salinitas jadi rendah. Ini perlu rekayasa sedikit tentang garam krosok untuk menaikkan menahan salinitas uh, ataupun kita benar-benar berhemat dengan stok air yang dengan salinitasnya ya kemudian penghematan energi kalau kita bermain dengan kepadatan normal di budidaya urban dengan menggunakan ras sepertinya nggak akan menutupi penggunaan energinya harus tantangannya itu harus bisa Berbudidaya dengan padat tebar tinggi, ini benar-benar tantangan. Kami mencoba untuk mengeja mengeksplorasi lebih dalam, kemudian kita buat tambak urban di sidoarjo itu tebar padat sekitar 300 sampai 800 ekor per meter kubik, teknologi amore Ammonia reducer ini kerjasama dari solidaritas indonesia dengan Venambak, kaili pantara plus dukungan dari Walton Family Foundation. Ini ada di Kompleks Perumahan Grand Surya, Desa Duku Tengah, Sidoarjo, Jawa Timur. Jadi kalau mau coba mampir, monggo, mangga bisa lihat-lihat di sana. Terima kasih, Mas Albert. Sekian dari kami. Thank you, Mas Jerry. Nah, ini menarik sekali ya, urban ya. Kalau udah urban farming, ini urban fishing, eh, fishery ya, luar biasa ini. Oke, okay, thank you, Mas uh, Jerry Kita lanjut ke yang ketiga, Bapak Mustakim, ya, dari uh, Tulung Agung. Nih, kalau nggak salah, ini pembudidaya gurame dan patin sudah ada di sini. Selamat siang, Pak Mustakim, sudah ada. Okay, ini Nama di, saya Moktasim Ini Ini alamat rumah di Sapa Kersari, Kecamatan Kalitauri, Kabupaten Tulung Agung Uh, sementara ini saya budidaya ikan termasuk ikan patin, Selain gurame juga ada. Ini. Ikan hias bagian kecil. Awalnya itu ada ada dari dari teman. Ada teman yang memberi tahu untuk apa itu? memberitahu tentang gabung dengan itu seperti ini seperti ini, ini ini kan akhirnya aku agak tertarik, terus aku mau mencoba juga kan, mencoba akhirnya kok tertarik juga itu. Ini aku baru 4 bulan. yang dibakar sekarang 35 ada perbedaan dengan manual pun ada terus dari mungkin yang sangat menyolok yang asal menyolok itu perubahan yang paling yang paling menyolok itu dari size ikan Uh, aku memang tertarik dengan pakan, Masalahnya avicair itu pakannya bukan cuma satu jenis pakan. Jadi aku bisa milih mana pakan yang bagus. Hmm. Nanya ada tapi belum begitu menjelola. Mungkin tentang untuk sementara ini mungkin cuma ini uh, tentang pengambilan ikan. Kalau bisa, pengambilan ikan itu full, matanya tidak cuma sebagian. Loh, terus itu yang pertama, yang kedua harus. Kalau bisa, seperti kontrak itu, loh. Ya, untuk sementara ini, ya, ada baru satu dua orang aja. Tapi, kalau memang nanti episode hari, benar bisa, bisa mengembang, mungkin bisa membutuhkan ikan yang banyak yang insya Allah, insya Allah bisa. Thank you. dari Tulung Agung tadi Pak Mustakim. nah ini contoh tadi eh, apa yang dilakukan oleh Pak Mustakim di Tulung Agung nah sekarang beranjak ke yang keempat di Banyuwangi, dari Tulung Agung kita beranjak ke Banyuwangi, ini dengan Pak Ahmad Toyib, penambak udang Mas Ahmad Toyib sudah ada di sini oke, selamat siang Mas Ahmad Toyib. oke, selamat siang Bapak Monggo Pak, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, saya pembudidaya udang yang ada di Banyuwangi, Jawa Timur. Eh, saya dulunya adalah pembudidaya udang tradisional. Kemudian eh, mulai tahun 2015 beranjak ke semi intensif sampai sekarang. Kenapa kami menuju semi intensif karena ingin produksi dari udang yang lebih meningkat. Nah kebetulan bulan April tahun 2019 itu datang kepada kami jala nah, Jala menawarkan untuk mendampingi kami yang dulunya kami tidak kenal eh, apa itu salinitas, PHTO dengan hadirnya jala ini, kami lebih kenal itu dulu. Kami kenalnya hanya air asin, air payau. Nah, sekarang kami kenal salinitas. Kemudian, ternyata berbudaya itu tidak hanya itu. Kita juga butuh parameter air yang lain, seperti Np rasio, kemudian kesadaran air. Nah, ini dengan adanya pendampingan dari Jala, ini kami sangat terbantu. Kalau dulu kita tebar di tradisian itu maksimal per meter itu hanya 25 sampai 30 ekor. Saat ini kami mampu tebar per meter itu sampai 200 ekor. Bahkan teman-teman yang di intensif itu sampai 400 sampai 500 ekor per meter. Kemudian eh, di jalan ini juga ada aplikasi yang eh, semua kegiatan dan aplikasi kita di Tambak Udang ini terekam. Sehingga eh, ketika kita mau mempelajari untuk evaluasi budidaya sebelumnya, mulai tabar tebar benur, kemudian aplikasi probiotik, kemudian pak pemberian pakan dan lain sebagainya. Ini semuanya terekam sehingga kita bisa untuk evaluasi kekurangannya di mana, kemudian mana yang perlu ditingkatkan. Ini ada di aplikasi yang sudah disiapkan oleh Jalan. Dan ada juga program yang difasilitasi jala yang namanya sinau guyub. Nah, ini sinau guyub ini sangat bermanfaat juga bagi kami. Ketika jala menghadirkan narasumber, kita bisa bisa tanya jawab di situ, bisa berargumentasi, saling tukar pengalaman, sharing dengan narasumber yang dirinting dari jala, sehingga Ketika kita berbudidaya, tidak canggung lagi. Banyak ilmu yang kita serap dari kegiatan itu. Terus, uh, yang ada lagi yang menarik di kegiatan jala ini yaitu pengukuran rutin dari empat parameter alat jala yaitu meliputi DO, salinitas, suhu, dan e, pH. Nah Ini memang empat parameter ini sangat penting. Rutinitas dari petambak kalau melakukan pengukuran ini kayaknya sulit untuk dilakukan. Tapi dengan adanya pendampingan dari jala ini, nah ini e, kita bisa melakukan pengukuran rutin, mengetahui parameter air sehingga nantinya apa yang perlu kita aplikasikan di tambak itu kita tahu. Eh, saya kira itu mudah-mudahan ke depan petambak ini tidak hanya tradisional tapi juga ditingkatkan menuju semi intensif dan intensif sehingga produktivitas dari petambak pembudidaya udang itu tidak hanya setahun satu ton atau dua ton dengan dengan pendampingan jala ini bisa 12 sampai 20 ton per hektar setahun. Begitu Bapak yang berkenan dan Mudah-mudahan. Thank berpengar. you. Thank you Pak Ahmad Jadi sangat bermanfaat sekali ya dari apa namanya jala tadi. Bapak sebagai pembudidaya dan praktisi uh, petambak langsung dari Banyuwangi yeah. ya. Thank betul. you uh, Pak Taib, jangan banyak dulu nanti siapa tahu ada yang mau nanya. Nah, memang kita juga ada waktu sebenarnya abis ini. Jadi abis sesi yang terakhir nanti dari Pak Samsir dari Penajam Pasir Utara. Nah ini adalah uh, nelayan kepiting dan rajungan. Nah nanti, tapi sebelum dimulai sesi ini, kalau masih ada yang mau nanya, silakan uh, klik di kolom chat ada uh, link untuk Q&A dan kita punya waktu 10 menit untuk Q&A setelah nanti ada presentasi dari Pak Samsir ya, dari nelayan kepiting dan rajungan. Oke, silakan Pak Samsir ada di sini atau video? Oke, silakan. Halo, nama saya Arif Sartono, asal dari Kalimantan. Sebelum ada Luna yang terlalu bagus mas, karena kita itu kerja terlalu capek mas. Yang angkat ke sendiri, ngangkat ikan sendiri, setelah ada yang dirasakan lebih bagus mas badan lebih fit karena tes diangkatkan diangkatkan ke perahu dan ikan diangkatkan juga mas modong-modong masih sembako termasuk uang pinjaman lebih bagus daripada yang lain mas satu itu katanya double mas kalau dapat itu dalam tanggal 1 sampai tanggal 11 no lebih baik dan lebih bagus mas. Perbandingannya pelayannya kurang bagus mas, terlalu tidak dapat. Kalau punya mas dapat nggak -dapat, dapat, bagus orangnya mas. Harapannya mudah-mudahan taruna selalu sukses dan kita pun lebih semangat kerja pas karena itu yang kita harap semoga itu mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, thank you untuk yang terakhir. Nah, kita punya waktu nih 10 menit untuk bertanya ke Pak, Pak Jerry tadi Mas Jerry ya. Tadi ada Pak Ahmad Toib, Nah, petani-petani kita yang bisa nanya. Nah, ini ada masuk udah dua penanya dari Pak Rahman ini. Pak Rahman bertanya untuk tambak urban, apakah sudah dipikirkan dampak pembuangan air salin ke lingkungan? Nah, ini Mas Jerry nih. Silakan Mas Jerry. Kayak nambak ini. Ada pertanyaan dari Mas Rahman. Uh, iya, uh, Mas Arbet. Mas Silakan. Rahman. Pembuangan air salin ini sebenarnya kita sangat menghemat air salin ini kita buang, Mas. Kita makanya kita konsepnya adopsi resirkulasi. Jadi lewat lewat pendekatan keilmuan di water treatment, wastewater treatment uh, itu ada beberapa teknologi yang bisa membuat air salin ini kita balikan kembali uh, yang tersisa nanti itu ada sekitar ada kurang ada uh, limbah padat uh, ini kita, ras, kita sudah tidak begitu lagi mengganggu ini bisa kita manfaatkan ke ke pertanian atau seperti kangkung sekitar situ. atau kita kalau uh, simbol-simbol dikit bisa kita bisa membuat penggalian tanah atau kita uh, Membuangnya sudah lebih aman dibanding langsung dari tambak dari kolam itu sendiri. Pengalaman kita, kalau waktu di kolam lahan, kalau tidak diolah dulu, limbah itu dilangsungkan ke sungai, itu ikan akan mati. Nah, ini kami menambah satu teknologi: biar bisa air salinnya balik, karena kami sangat berhemat dan butuh air ini dipakai kembali, tapi kotorannya ini relatif lebih aman ketika uh, sudah di lingkungan kurang lebih untuk Mas Rahman jawabannya seperti itu uh, tambah urban ini sebenarnya kita baru yes, kita ya. coba yang di di lahan sidoar di lokasi di sidoarjo ini uh, kita masih menunggu on progress masih masih lihat karena faktor faktor salinitas itu sangat mempengaruhi Uh, kali ini kami tidak menyangka kami bermain di salinitas 10 ppt, salah uh, pembacaan sensor kita salah, kemudian tingkat hujan di Desember ini tinggi, kemudian uh, terjadi pengenceran salinitas, akhirnya kami memutuskan untuk kebetulan dekat dengan tambak-tambak garam dan kami meyakini itu uh, mineral mineral ditambah garam garam kerosok hasil petambak garam. Ini masih lebih lebih baik dibanding garam-garam yang sudah diproduksi pabrik ya. Ini kita pakai, kita campur untuk menaikkan salinitasnya. berapa persen tingkat keberhasilan dari hasil sementara 30 harian itu beragam budi ragam yang yang saiser ragam tidak tidak merata. Ada yang di atas tiga ada yang masih satu, jadi memang kita masih melihat faktor salinitas masih masih dominan. Mungkin uh, siklus berikut kita akan jaga di, di salinitas tinggi, tapi pengec pengecaraan kita tahan dengan garam krosok yang tadi. Kurang lebih seperti itu untuk Mas Juan. Thank you untuk Mas Giri. untuk jawabannya ini menarik sih ya untuk terus digarap dan diuji coba dan dipraktikkan. Nah ini. Um, teman-teman yang lain kalau mungkin karena masih ada waktu bisa raise hand mungkin kalau ada yang mau nanya langsung boleh open mic boleh ya pak uh, pak ruli boleh boleh kalau ada yang mau nanya silakan langsung boleh tanya kita masih ada waktu 2-3 menit ke depan Satu kalau penanya, boleh mungkin. saya nanya deh oh, silakan <laughs> silakan boleh nanya buat pak carwadi sama yang kanan bawah itu siapa ya dari tunung agung ya Tulung Agung ya, dari Tulung Agung itu iya. Pak Mustakim. Oh Pak Denny Indrajaya nih, Sekjen oh, PMI mau ini. tanya saya. <laughs> Gantian, Gantian ya, ya? Pak Denny dulu. Silakan Pak Denny. Terima kasih, uh, Mas. Terima kasih semua. Itu uh, yang untuk tadi apa uh, urban urban farm untuk stream itu dengan RAS ya. Yes. Itu ada satu persoalan yang saya pikirkan. Kita biasanya pakai sistem bioblox kan. Kalau dengan ras itu biobloxnya punah itu. Apalagi kita pakai apa UV, pakai ozon. Nah, bagaimana itu? Yang pernah dicoba oleh teman-teman? Mas Jerry gimana, Mas Jerry mau jawab? Baik, saya coba jawab, Mas Albert pada ini. Kami menggunakan sistem hibrid, Memang bioflok tetap kita pakai karena kami meyakini proses pengolahan limbah itu sejak dari kolam, sejak dari kolam, kemudian dikeluarkan perlakuan di luar kolam, baru air itu kembali. Ah, ke, apakah bioflok itu tidak hilang? Jawabannya, ya mungkin kan hilang. Sehingga yang kita atur adalah eh, penjatualan, kapan sirkulasi, kapan pemberian bioflok kemampuan sirkulasi juga di, di kita bisa atur mau berapa persen air yang mau kita keluarkan apakah hanya 10% yang di bawah yang memang solid waste itu limbah yang padat apa mau mau full sirkulasi. tapi kalau full biasanya dampaknya ke biaya ya, listrik karena oh, menjalankan hampir 24 jam itu nah, jadi kita mau lebih men lebih mengelolanya, mengurangkan sekian persen, tapi bisa otomatis. Plus, uh, biofloknya kita atur jadwal, misalkan pagi pemberian biovlog, sirkulasi dilakukan malam atau kurang lebih sebaliknya, kurang lebih begitu. Pak Dini, berarti uh, kita belum ada pola, ya? Belum ada pola, ya, untuk mendapatkan SOP yang lebih, uh, apa, uh, sudah. Ini sudah apa mumpuni lah, artinya kita masih trial and error, tapi bagaimana? Uh, hampir pemanfaatan ras di beberapa negara bahkan dari beberapa riset kami memang terlihat memang belum ada titik optimal, uh, ada optimal tapi konsekuensinya ke energi, biaya listrik menjadi mahal. Tapi terkait di kita pun ada pilihan full ras tanpa bioflok atau tetap dengan uh, bioflok. Kenapa kami tetap memilih bioflok? Karena di, di dalam kolam ini ada proses kita melakukan hibrid. Uh, treatment bioflok itu sebenarnya kan membantu proses nitrifikasi. Setelah proses nitrifikasi, sistem aerasi yang dihadirkan sebenarnya secara tidak langsung itu terjadi air stripping mengeluarkan membantu mengeluarkan amonia. Ada juga proses, uh, atau yang terbentuk vlog, vlog di permukaan itu yang sering kita ambil. Kita buang itu kan proses sebenarnya. Kalau di proses uh, water treatment, itu sebenarnya proses skimming. Jadi, sebenarnya proses pengolahan limbah sudah terjadi dari kolam. Kenapa kami memilih hibrid? Pendekatannya agar tidak, tidak banyak menggunakan teknologi water treatment yang membuat listrik itu mahal. Kita tidak menggunakan UV. Sementara masih menggunakan proses filter filtrasi sistem mekanik, kemudian menggunakan pemanfaatan tower stripping atau degassing sendiri, kurang lebih seperti itu pak. Ya, terima kasih. Saya kira ya ide mengkombinasikan dengan solar-solar energi dari BEAsep itu juga satu alternatif tuh membuat energi listriknya jadi murah mas. Nanti saya juga lagi memikirkan sebagai saya sebagai, sebagai akan pikirkan itu. Karena kita juga ada beberapa siap, teman siap, yang sudah full berhasil. Iya. Begitu Mas. Ya oke, sama-sama kita mikirkan ini memang uh, ada yang -ada yang hybrid, ada yang ada yang full rush. Teman saya bikin full rush. riset di Bandung dia bikin uh, untuk udang juga. Kita lihat. Nanti, sama, sama kita tukar informasi lah Mas Nanti kita tukar-tukar informasi lah. Makasih. Baik, baik, ya, Makasih semua. Oh. Thank you Mas Deni, thank you pertanyaannya. Thank you. Ini baik sekali untuk ditindaklanjuti memang. Nah ini sebagai pertanyaan terakhir tadi pertanyaannya Mas Suli. Jadi untuk teman-teman selain Mas Jerry mungkin ya pembudidaya yang hadir di sini nih pesan-pesannya untuk rekan pembudidaya yang belum menggunakan inovasi atau teknologi apa nih? Pesan-pesan untuk rekan pembudidaya yang lain yang belum menggunakan inovasi atau teknologi. Nah, ini yang tadi hadir bisa sharing apa mungkin pesan-pesannya Mas Mustakim atau Pak Samsil mungkin? Siapa dulu silakan. Ada Pacarwadi, silakan. Pacarwadi, Pak. silakan. Baik. Ya, jadi kalau menurut saya ya, jadi kita eh, untuk budidaya itu perlu juga yang namanya teknologi. Jadi kita jangan alergi dengan adanya teknologi. Insya Allah dengan teknologi kita akan memudahkan kita untuk budidaya model tadi juga dengan adanya jala, dengan adanya IP ini, baik kita dari IP kita sudah menggunakan otofit. Itu memudahkan kita dalam pemberian pakan. Kita akan lebih efektif, efisien dalam pemberian pakannya, terus juga memudahkan kita untuk apa pakan selalu pres untuk udang yang diterima oleh udangnya juga gitu. Hasilnya juga ada yang diperlukan. Ya. ada nya itu Alhamdulillah, kita bisa nyampe 4,5. Maka dengan yang tinggi, kita juga otomatis panen. Waktu panen kita akan lebih singkat. Jadi kita bisa mengembangkan biaya personal terutama listrik yang memang ditambah yang terlalu tinggi biayanya listrik itu. Itu kami menyarankan kepada teman-teman pembudidaya daya udang yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Jawa Barat, kita coba dengan teknologi otopinter dari FT seri ini. Mungkin dari saya sekian uh, pesan yang dari saya. Terima kasih Pak Cawadi. Silakan. Akan pembudidaya berikutnya. Dari Bapak Mustakim, tolong aku. Ya, akum. silakan. Pak Mustaqim. Monggo Pak ya. Mustaqim. Iya, ini saya budidaya ikan patin ya. Ya, untuk sementara ini saya baru gabung dengan Afisari. Banyak sekali eh, manfaat-manfaatnya terutama dari segi penghasilan. Jadi sebelum saya eh, gabung dengan Afisari itu biasa pemberian pakan pakai manual. Dan dengan Afisari difasilitasi untuk memakai auto feeder. Mungkin sama dengan Pak Jarwadi. Ya dengan auto feeder itu uh, size nya ikan patin itu bisa bisa rata. Jadi secara otomatis hasil akhirnya nanti mungkin fcr nya bisa bagus. Ya memang saya belum bisa uh, mengatakan bisa bagus. Masalahnya saya baru tiga bulan gabung di FSR tapi sudah E, merasakan manfaatnya. Itu terutama size -nya itu bisa rata. Dan insya Allah hasilnya nanti bisa bisa lebih bagus dari dari sebelumnya. E, sebelum saya gabung di Evisari itu saya nggak pakai BDR. Jadi hasil FCR itu e, mungkin ikannya nggak bisa rata, size -nya bisa 1, 2, 3, 4, 5, katakan gitu. Tapi setelah pakai auto feeder ini, dari, tapi saya pakai dari 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 nol, itu size-nya bisa 1, 2, 3 mungkin. Jadi dengan size yang rata, insya Allah nanti bisa menghasilkan yang lebih bagus. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Thank you, Mas. Thank you. Nah, sekarang pembudidaya dari jala tadi, ya Pak Ahmad Toib, betul ya pesan-pesannya apa, Pak, untuk pembudidaya yang lain? Eh, uh, kalau dari saya, menambah yang tadi, pembudidaya itu pertama kali yang dilakukan adalah mengenal alam. Sumber daya alamnya harus betul-betul dikenali, sehingga kita bisa mengetahui permintaan lahan ini seperti apa. Kemudian yang kedua sumber daya manusianya. Sehingga manusianya harus mampu e, mengendalikan budidayanya tidak merusak alam sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Mas mungkin memakai teknologi ne, teknologi ras bioflog hanya di Banyuwangi yang saya tahu untuk bioflog ini belum ada yang berhasil gitu. Kemudian yang ketiga juga butuh teknologi eh teknologi alat yang perlu kita gunakan untuk mengetahui parameter kualitas air. Ini sangat penting juga sebagaimana yang saat ini kami rasakan eh, ketika didampingi oleh Jala. Ini kita tahu sehingga harus aplikasi apa yang kita lakukan di tambak budidaya itu. Terbukti setelah kita ini didampingi oleh Jala, kalau dulu itu tradisian hanya mampu eh, produksi dalam satu tahun per hektar itu 2, 1 sampai 2 ton, sekarang ini mampu 10 sampai 12 ton per tahun. Kemudian yang terpenting juga dengan teknologi ini kita tidak hanya mengenal kualitas air, saat ini kita mengalami pandemi ahapen, petambah udang di seluruh Indonesia. Nah ini ternyata dengan PCR yang dilakukan, ini kan juga teknologi juga, dengan PCR yang dilakukan oleh Jala ini kita tahu, oh ternyata ahapen seperti ini. Dan ada solusi untuk mengatasinya, untuk antisipasi agar dengan kita perlakukan eh, uh, apa itu namanya security biosecurity nah ini kita bisa terbebas dari happen atau penyakit penyakit yang lain saya kira itu bapak tambahan dari kami terima kasih pak Ahmad Taib. nah ini karena waktu juga jadi kalau saya simpulkan memang Tadi ada yang baru, ada yang sudah cukup lama, ada yang belum lama menggunakan teknologi, tapi semuanya merasakan manfaatnya ya. Jadi memang mau nggak mau teknologi bukan lagi pilihan itu teknologi sudah menjadi Sebuah keharusan, keharusan. ya yes, bagi kita ya. supaya hasil uh, yang dihasilkan daripada apa yang kita tanam itu itu menjadi produktif ya, mugang Ma maupun uh, aquaculture uh, products yang lain. Oke, okay, uh, saya serahkan mungkin kepada Mas Suli untuk sebagai penutup karena sudah pada mau makan siang ini kayaknya. Ini thank you uh, Pak Cawadi, uh, Pak Ahmad Toyib, thank you Pak Mustaqim, thank you, makasih ya. Pak Jerry, ya. Mas Jerry thank you buat para petambak kita yang luar biasa ini baik. terus terus menjadi baku terus menghasilkan hasil yang lebih baik uh, dan saya doakan semoga kita ketemu ke depan hasilnya sudah berlipat kali ganda ya bapak bapak baik terima, terima kasih, kasih. selanjutnya uh, kepada Mas Suli terima kasih di siang hari yang udah menuju makan siang ini silakan Mas baik terima kasih Pak Albert uh, sudah memoderasi dua sesi ya tidak tanggung tanggung dua sesi hampir <laughs> habis. Mantap ini. Sesi Startup Karnaval yang tadi menghadirkan 8 startup dan juga farmasi showcase. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber dari para startup tadi dan juga para pembudidaya dan juga nelayan yang telah berbagi ya bagaimana mereka bisa mengadopsi teknologi dan mendapatkan hasil atau impact dari pemanfaatan teknologi atau inovasi yang dikembangkan oleh teman-teman startup. Baik, sama seperti kemarin, karena ini sudah lewat jam 12, sebagai bentuk tanggung jawab saya, saya akan bagi-bagi voucher. Bagi-bagi voucher, sebentar ya. Teman-teman bisa lihat ke depan, ke layar, bisa scan. Ini ada quiz ya, ada quiz hadiahnya, sama seperti kemarin. Hadiah ketiga 100000 hadiah kedua 200000 hadiah ketiga hadiah pertama 300.000. Tetapi kalau dibelikan produk perikanan dan kemarin juga ada masukan menarik, ada teman-teman yang ingin beli buku perikanan akan kami doublekan hadiahnya jadi dua kali lipat. 200.000, ribu, 400.000 ribu, dan 600.000. Jadi buruan gabung. Saat ini sudah empat orang yang kita masih tunggu ya dalam dua menit ke depan. Atau sudah sampai 30, kita akan mulai kuisnya. Ayo buruan, jangan sampai ketinggalan karena kalau udah mulai nanti nggak bisa ikutan. Silakan kami tunggu masuk ke ahaslats.com/dgvis. Buat pembudidaya atau peserta dgvis 2020, silakan ikutan. Yang kemarin udah menang nggak boleh ikutan lagi ya. Bagi-bagi nih buat yang lain. Yang kemarin belum masih mencoba masih gagal, ini coba lagi hari ini. Sudah ada 15. 16. Kita tunggu satu menit ya. Satu menit lagi. Satu menit lagi kita tunggu. Ya, sudah semakin banyak. Ayo, buruan. Supaya vouchernya langsung bisa dipakai untuk makan siang. nih. Jadi, Bapak dan Ibu atau peserta sekalian bisa pesan produk perikanan di mana aja itu nanti kami yang bayar sesuai dengan nominal voucher yang tadi didapatkan. Oke, okay. Siap semua ya. Kita akan mulai dalam hitungan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Siap-siap. Pertanyaan pertama, berapa jumlah startup yang mengikuti startup karnaval pada Digivis 2020? Ya, waktunya... 10 detik lagi. Dua, satu. Waktu habis untuk pertanyaan pertama. Yang benar adalah delapan ya, ada delapan startup. Kemudian, wah oh, kita lihat klasmen sementara. Ada Mbak Dwi, dimanapun Anda berada, Dwi, Solah, dan Anindya. Berikutnya pertanyaan kedua. Siap-siap. Dari manakah asal perusahaan BASF dan bos yang hadir pada saat sesi industri inisiatif berasal dari Indonesia, dari Jerman, dari Belanda, atau dari Amerika Serikat? Wah, banyak yang benar ternyata kita lihat. Sekarang Mbak Niken ya memimpin Mbak Niken dan Miko dan Anindia. Berikutnya pertanyaan ketiga. Siapa nama petambak udang yang berasal dari Subang pada sesi Farmasi Showcase? Nah, silakan. Apakah Pak Jerry atau Pak Mustaqim, Pak Carwadi, Pak Samsir atau Pak Toib? Pak Carwadi ya, yang benar ya, yang dari Subang. Berikutnya, kita lihat, wah Mbak Anindya memimpin sekarang. Hanan dan San terjadi perubahan di klasmen sementara. Masih ada dua pertanyaan lagi, ayo cepat-cepatan. Jadi ini bukan hanya betul ya, harus cepat-cepat menjawabnya. Mana di antara foto di bawah ini yang merupakan ikan air tawar? Ayo, mana yang di foto di bawah ini yang merupakan ikan air tawar? Dua, satu. Ya. Oh, ada yang jawab salah juga ya, yang nomor 3. Baik. Wah, berubah lagi. Ini, Mas Roy ini, jawabnya cepat berarti ini. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Pertanyaan terakhir, cepat-cepatan. Tiga, dua, satu. Manakah di antara foto ikan di bawah ini yang memiliki nama latin Oreochromis niloticus? Ayo, silakan. Tiga, dua, satu. Baik, kita lihat pemenangnya. Oh ya, yang benar adalah ikan nila, nila ya, yang paling kanan itu adalah nama latinnya Oreochromis niloticus. Kita lihat, siap. Kita lihat pemenangnya. Selamat buat Mbak Mifta Nur Fadilah mendapatkan voucher senilai 300.000 yang jika dibelikan produk perikanan akan mendapatkan nilai dua kali lipatnya 600.000. Berikutnya pemenang kedua adalah Mbak Anindia. Mbak Anindia mendapatkan 200 kali 2 jadi 400.000 juga dengan Sun, ini mendapatkan 100.000 dikali 2 menjadi 200.000 silakan menghubungi atau DM Panitia DGVIS 2020 atau bisa menghubungi Mbak Laras di 0811 13 16828. Baik. Saya tutup dulu ini. Selamat ya kepada ketiga pemenang. Baik. Baik, tibalah kita di akhir pengunjung acara DigiVis 2020, kami atas nama penyelenggara mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan dukungan semua pihak terkait penyelenggaraan penyelenggaran DigiVis 2020. Dan kami juga jangan lupa untuk terus mendukung Startup ikan Indonesia karena Startup ikan Indonesia membutuhkan dukungan dan uh, dukungan dan tentunya harus digunakan ya tidak hanya didukung juga harus digunakan inovasi-inovasinya supaya kami para startup bisa terus mengembangkan inovasi dan jika ditemukan adanya hambatan hambatan atau celah itu bukan uh, bukan sesuatu yang uh, harus kita tolak tetapi justru kita bisa uh, membantunya untuk memperbaiki celah-celah tersebut sehingga bisa membawa harapan yang lebih cerah ke depannya baik. Para peserta sekalian, kami juga memohon maaf jika selama penyelenggaraan DigiVis 2020 terdapat kendala-kendala teknis dan hal-hal yang kurang berkenan. Kami memohon maaf dan terima kasih sekali lagi kepada para narasumber mulai hari pertama dan hari kedua dan juga para moderator, Pak Luki Adrianto dan juga Pak Albert Suryawanasida yang telah membantu kami memoderasi jalannya event Digivis 2020 dan tentunya untuk para startup yang telah bergabung sejak hari pertama hingga hari kedua tadi di Startup Carnival dan juga tentunya kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada pendukung acara ini mulai dari Bappenas, Kemenkomarves, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kemenristek Dikti, World Bank, kemudian juga dari UNDP, kemudian dari Global Marine Commodities, kemudian dari GEF World Bank dan juga dari BASF, Aqua Easy, dan juga Ivisri. Dan kepada semua pembudidayaan dan nelayan serta peserta Digivis 2020. Sampai bertemu di Digivis 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu jangan lupa juga untuk mengisi feedback ya, feedback terkait penyelenggaraan DigiVis 2020. Kami sudah share linknya di chat room. Ini juga kami perlukan untuk perbaikan kami dalam penyelenggaraan DigiVis berikutnya. unit per Mas. Oke, okay, kita buka. Baik, teman-teman, jika ingin bertegur sapa satu sama lain, kita sudah aktifkan fitur yang untuk unmute sendiri, silakan. Jika ingin bertegur sapa, ada ada saya lihat yang di video ini ada Mas Utomo ya. Mas Utomo, ini dari Aruna ya oke okay.